Assalamualaikum <laughs> salam, Selamat datang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kok ini apa ini? Wajah saya ini kok berkilo-kilo ini loh. Kok kurang ya, bagus. Ya, mungkin karena background Ibu. Iya, iya, Jadi ngeri gitu loh. Mirrornya di apa, di ganti laptop dulu dah. Oke, Bu. Masih tetap cantik, Ibu. Di pengaturan virtual itu. Jadi. Gitu Sampun nih, mirrornya ini sampun pulau anu nih. Coba kalau nanti ganti laptop mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini yang biar kelihatan lebih putih itu. Nah, agak menunduk ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya wabarakatuh. sudah memulai untuk pelaksanaan virtual wislukur, maka saya sebagai MC akan memulai acara pembukaan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Ibu Profesor Dr. Dr. Anda Supiana Dian Nursahyani Mkes. Yang saya hormati Dekan FNIPA Unirotuban Tuban, Ibu Lilik Mustalifah SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Kaprodi FNIPA, Ibu Anggun Winata, SSI, SPD, MPD, yang saya hormati dosen FMI Pak Uni Rutuban, serta pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, ada Ibu Dr. Dewi Hidayati SSI, MSI, ada Pak Agriva Tarigan, ST, dan juga Pak Ucuk Yanu Arbi SSI, MSI. Tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan virtual dan sehat wal afiat. Amin, amin. Kedua kalinya salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Amin. Allahum, Saya selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pemiro. Acara yang ketiga, sambutan serta pembuka. Dan acara yang terakhir adalah doa serta foto bersama. Langsung saja menuju ke acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Rektor Universitas PGRI Romulawi Tuban, Ibu Profesor Dr. Dr. Randa Supiana Dian Nusdahyani, MKES, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dalam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Dayati, SM, SSI, MSi. Yang terhormat Bapak Agripa Tarigan ST dan yang terhormat Bapak Ucu Yanu Abdi SSI, MSi kami mengaturkan selamat datang ya walaupun secara virtual di acara virtual August lecture Universitas Pegeru Tuban semoga kedatangan Bapak Ibu membawa berkah bagi universitas dan kita semuanya amin Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri acara virtual guest lecture yang mana ini merupakan program dari Hibah Magang Industri Dosen. Alhamdulillah di Uniro ada tiga dosen yang berhasil melolos lolos dalam hibah tersebut. Ya kami ucapkan selamat dan acara ini ada merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut. Dan pada kesempatan ini kami juga meng, mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Edwin ini ada ya MSI ada juga Bapak Ibu dosen di Fakultas MIPA dan mahasiswa mahasiswi peserta guest Lecture yang kami cintai dan yang kami banggakan di era FBKM ini Kewajiban untuk menjalankan program-program yang mendukung indikator kinerja utama merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, karena dalam pengelolaan perguruan tinggi, delapan iku itu harus terlaksana dengan baik. Salah satunya, iku. Yang ketiga, yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah, UNIRO ada 11 program hibah yang dimenangkan, yang semester ini dilaksanakan dan sudah berjalan dan akan memasuki akhir ya. Seperti di magang industri ini ada Ibu Dwi Oktaviria MSI. Berikutnya nanti ada Bu Sri Wulan MPD. Kemudian ada Pak Jainal Arifin MSI beliau bertiga adalah yang telah memenangkan hibah magang industri. Ya. Di sini tentunya dari implementasi untuk kerjasama dengan PT Semen yang dipilih industrinya adalah PT Semen Indonesia yang mana kami sudah tiga tahun berjalan mulai tahun 2018 untuk kerjasama sehingga ini adalah satu kegiatan yang saling sinergi yang mana di hibah ini tentunya ada program-program yang disinergikan untuk mengatasi dan memberikan solusi ya untuk masalah-masalah yang ada di semen, terutama di reklamasi pertambangan yang kami kerjakan mulai tahun 2018. Dan pada kuliah sistematika invertebrata, ini akan mengambil tema tentang peran biosistematika. Tentunya ini adalah suatu aplikasi dari riset yang telah dilakukan, yang mana hasil riset ini akan dibawa untuk bahan perkuliahan dan nanti ditambah materi dari berbagai narasumber baik dari Ibu Dewi MSi, Bapak Tarigan ST dan Pak Ucu MSi, ini tentunya akan menjadi suatu pengetahuan yang sangat kompleks dan holistik yang bisa menjadi bekal kompetensi mahasiswa dan memberi masukan di dunia industri. Sehingga harapan kami yang sudah kita bangun antara dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi dengan industri ini tetap terjalin dengan baik karena sekarang tidak hanya triple helix tapi pentahelix. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa berkompetisi di era globalisasi dan memberikan bekal mahasiswa kompetensi yang mana kecakapan hidup, keterampilan 4C itu harus dimiliki sehingga mahasiswa siap bersaing. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi acara virtuas, Virtual Guest Lecture di Universitas Pegilan Mudah-mudahan acara ini juga nanti bisa berkelanjutan, kita saling sinergi, kita berharap misalnya dari ITS nanti juga bisa melanjutkan kerjasama dengan kami, karena kemarin kita juga sudah bekerja sama di bidang riset, di bidang publikasi artikel ilmiah, tentunya nanti juga di kemahasiswaan, bisa di acara perkuliahan, ya, kuliah tamu, atau transfer kredit. Ini semuanya upaya-upaya kita supaya bisa melaksanakan program UMKM yang menjadi kewajiban kita bersama demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mencerdaskan anak bangsa. Maka, pada kesempatan ini... Kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya pada program virtual ya, Quiz Lecture ini supaya ini bisa menjadikan budaya akademik yang mana kita bisa saling mengembangkan dan sharing ilmu harapannya lulusan nanti juga memiliki kedalaman ilmu dan memiliki karakter yang bagus sehingga siap untuk bersaing di era revolusi 4.0 dan era MBKM. Itulah kiranya yang bisa kami berikan. Semoga acara ini nanti berjalan sukses dan lancar. Selamat mengikuti guest lecture, dan dengan memohon izin Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini virtual virtual lecture dengan tema peran Biosistematika dalam pengelolaan lingkungan hidup di lahan reparasi kawasan semen Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau. mau ini izin saya ya ada kegiatan yang lain terima kasih selamat assalamualaikum atur suara perhatian ya sampai sini bu dewi doa sekali izin pak Acu, pak tarikan yes. oke okay. terima kasih assalamualaikum. assalamualaikum terima kasih bu Oke, okay, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan saya untuk memimpin acara doa pada pagi hari ini agar lebih mempelajar dalam kegiatan virtual quest letter pada pagi hari ini dan untuk para peserta dan pemateri yang jika ada الرحمن الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال القريم الكريم وعدم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Rabbana Ini bisa memperlancar kegiatan kali ini. Demikian bila bisa kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Baik, teman-teman. Karena ini sudah memasuki acara terakhir dari pembukaan ini, saya selaku MC memohon maaf karena tadi ada bagian yang tertinggal, yakni eh, pada saat menyanyikan Mars Uniro dan juga Indonesia Raya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang menyadari hal itu, ya. Sebelum saya akhiri untuk pembukaan ini, untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya dulu untuk foto bersama. Silakan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya Sudah siap? Satu, dua, tiga. Untuk yang slide kedua. Satu, dua, yang terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Cukup sekian acara pembukaan pada pagi hari ini. Saya selaku MC memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata maupun ucapan saya. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Dwi Oktavitria selaku moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, cek cek uh, terima kasih uh, mbak Alvivi sebagai MC di acara kuliah tamu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, menginjak acara inti kuliah tamu dalam Virtual Guest Lecture dengan tema peran biosistematika hewan dalam pengelolaan lingkungan hidup di dunia industri pertambangan pada era Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dengan tiga narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Dewi Hidayati, SSI, MSI. Yang kedua adalah Bapak Ta uh, Griffa Tarigan, S.T dan yang ketiga adalah Bapak Ucu Yanuarbi SSI MSI. Jadi di sesi uh, kuliah tamu ini nanti akan kami bagi menjadi tiga sesi. Yaitu sesi pertama adalah pembacaan kurikulum vitae dari masing-masing narasumber. Kemudian sesi keduanya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber nanti secara bergantian. Dan sesi yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Dan di sesi tanya-jawab nanti, akan ada tiga door prize bagi tiga orang penanya pertama melalui rise hand, room chat maupun kanal YouTube dan nanti di sesi tanya jawab nanti akan kami share link presensi yang terkait dengan sertifikat dan akan dimohon peserta mengisi karena setelah 30 menit acara selesai atau ditutup nanti link presensi akan kami kunci begitu jadi teman-teman Uh, langsung saja untuk sesi yang pertama akan kami bacakan masing-masing CV dari narasumber kita pagi hari ini. Jadi Ibu Dr. Dewi Hidayati. Beliau adalah kepala departemen biologi, fakultas sains dan analitika data, institut teknologi 10 november surabaya. Beliau S1 dan S2 di biologi universitas gajah mada dengan S3 uh, bidang environmental science di university kebangsaan malaysia. Publikasi beliau sudah tidak bisa di tanya lagi ya, mungkin jurnal nasional maupun internasional terkait bidang zoologi dan environmental science sudah sangat banyak. Terus kemudian pengalaman beliau juga beliau pernah menjabat sebagai kepala laboratorium zoologi ITS dan beliau juga penerima dana hibah penelitian dari Riset Green LPPM ITS serta dari sumber dana yang lain. Terus, keren sekali ya nanti kita timba ilmu di beliau. Terus narasumber yang kedua Bapak Agri Fatarigan. Beliau sekarang berafiliasi di Departemen of Mining and Raw Material PT Semen Indonesia Persero Tbk Pabrik Tuban. Beliau uh, pernah menempuh D3 Teknik dan Manajemen Lingkungan di Institut Pertanian Bogor, S1 Teknik Lingkungan di Universitas Diponegoro dan beliau uh, memulai karir di Operator of Land Reclamation dan sekarang yang menjadi supervisor of land reclamation. Kemudian untuk sumber tiga, Bapak Uwi Nuargi, SSMSI, dari satrisanografi beliau itu teknologi tersebut mahasiswa S3 Biologi Konservasi dan Evolusi di University de Montpellier. Ya, ini kita doakan semoga Bapak Ucu diberikan kelancaran begitu. Terus untuk publikasi beliau juga sangat banyak di jurnal nasional maupun internasional maupun juga buku. salah satu buku beliau yang terbaru ya istilahnya ini ya uh, gugusan Pulau Pari ke Pulauan Seribu, tinjauan aspek video. That. cek okay. uh, iya, mohon maaf tadi saya agak terlempar dari eh uh, si lanjut Kesetia adalah 2020-2022 dan beliau pun uh, sekarang Ketua Tim perumus Kuota Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar 2021, Moluska dan Tripang pada Sekretariat Kewenangan Ilmiah keanekaragaman hayati LIPI dan beliau juga aktif dalam anggota Animal Committee CITES Indonesia, Koordinator subprogram Exit Strategi pada Program Core Map Legacy Study, Koordinator riset Unggulan LIPI Status Ikan Capungan Banggai di Indonesia dan Koordinator Program Pengembangan Reef Health monitoring and index kesehatan pesisir core Map, CTI LIPI dari tahun 2021 hingga tidak, tahun 2022. Ternyata. Baik, eh uh, sangat keren. Nah, tadi tidak berlama-lama kita menunggu. Jadi langsung saja kita mulai sesi pertama ini untuk Ibu Dr. Dewi Hidayati, Ibu bisa dimulai dengan share screen. Itu materi Peman. Halo, Ibu. Halo, ya, ya, yes, sebentar. Yes, Ini tadi PPT-nya okay. sudah sudah terlihat. Yeah, sudah terlihat. Oke, okay, sebentar proses, Ibu. Baik, sudah terlihat, Ibu. Di Di uh, Oke, siap. Baik. Oke, monggo silakan baik. Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan salam dan terima kasih kepada pertama kepada Ibu Rektor Uniru Profesor Dr. Supiana Dian Nurcayani M.Kes yang tadi sudah ee uh, Kebetulan ada acara sehingga tidak bisa hadir pada selanjutnya acara ini. Kemudian kepada Ibu Dwi Oktavitria SSIMSK selaku koordinator MBKM dan pemerakarsa virtual guest lecture pada pagi hari ini dan juga staf pimpinan dan dosen UNIRO dan juga para narasumber yaitu Pak Agrita Tarikan dan Bapak Ucu Yanwarbi yang saya hormati. Kemudian para peserta virtual guest lecture, baik mahasiswa dari UNIRO maupun mahasiswa dari ITS maupun dari peserta lain, dan juga saya lihat di sini beberapa dosen, ya baik dari ITS maupun UNIRO juga hadir. Semoga nanti acara ini bisa membawa Keberkahan dengan pertemuan silaturahmi kita ini, selanjutnya saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini, ya, sebagai negara kepulauan, di mana di setiap pulau itu pasti ada garis pantai, ada daratan, ya, ada lautan, itu menunjuk me, me, secara geografis akan, ya. Me ber, apa, memberi keuntungan yaitu keanekaragaman hayati yang tinggi ya mulai dari darat ya kemudian pantai laut dan seterusnya itu sangat tinggi nah, Indonesia ini disebut negara dengan mega biodiversitas inilah eh, biodiversitas antara lain ya ini berapa spesies ya nah, ini pekerjaan siapa ini 42 spesies 2400 spesies. Maaf, mohon maaf ada suara. Nih, jadi di sini kita lihat betapa Indonesia ini kaya akan uh, spesies ya. Nah untuk men mencandra atau mengidentifikasi ini siapa? Apakah kita akan pasrahkan dengan uh, expert ekspor dari luar negeri sementara kita ini berpangku tangan sendiri ya sudah kita kan enggak tahu gitu. Maka kita akan rugi. Ya. Ada kekuatan kita di sini ya. Dari sinilah nanti akan sumber daya-sumber daya yang lain itu akan muncul ya. Oleh karena itu sistematika hewan itu sangat penting. Bukan sistematika hewan itu pelajaran membosankan. Entah ngapain sih di ini karakternya apa? Sudahlah dipoto terus dipajang. Dipajang itu kan harus ada tahu dia itu namanya apa ya. Kemudian karakternya apa itu sangat penting. Oleh karena itu mata kuliah sistematika hewan khususnya bagi generasi muda Indonesia kalau ibu dosen-dosen itu sudah generasi tua ini. Ini tanggung jawab ini menjaga spesies ini, ya. Tanggung jawab generasi muda kita generasi muda ini titipan ya, titipan bangsa ini kepada para generasi muda dan bagaimana bisa mencandra begitu banyak spesies ini ya tanpa ada tenaga sumber daya manusia yang mumpuni. Di sini ada Bapak Uh, Ucu ya Bapak Ucu ini satu ya dari sekian Sdm yang berapa itu berkomitmen ya untuk sistematika masih pasti masih banyak lagi ya Pak Ucu ya membutuhkan sumber daya manusia uh, yang lebih banyak lagi untuk nanti membantu Pak Ucu ini menyelamatkan sumber daya uh, keanekaragaman ini ya. Bayangkan ini, siapa yang melakukan ini? Masuk Pak Ucu toh? ya nggak mungkin toh. Pak Ucu ya 40 ribu spesies molus seribu spesies molus aja mungkin seumur hidup ya belum selesai. karena itu kalau digotong royong bersama generasi muda, apalagi bersifat lokal ya, nanti mahasiswa dari Unero ini ataupun mahasiswa dari ITS berkontribusi untuk at least Ya, minimal di wilayah Jawa Timur aja sudah sangat bagus sekali. Ya. Tapi harus ada ilmunya, tidak ilmu sembarangan. Oleh karena itu, di forum ini ayo kita bersama-sama tidak melihat dari universitas mana, tidak melihat itu siapa, tapi lihatlah kita sebagai bangsa Indonesia yang harus menyelamatkan ini tetapi harus menyelamatkan dengan ilmu supaya apa yang kita nanti laporkan, kita publikasikan ke dunia luar itu bisa dipercaya. Bayangkan kalau kita bisa mengidentifikasi ini, kemudian orang lain mau mencari sumber dayanya, saya itu mau cari sumber obat dari kelompok tumbuhan ini. Oh, sudah ada. Sudah ada catatannya di Indonesia. Siapa yang mengerjakan? Oh, anak ITS dan Uniro. Nah, banyak, bangganya. Pak, Li, Pak Pak Ucu aja pasti bangga, ya. Nanti beliau ini sangat membantu kita. Dia ya beliau itu berkomitmen juga untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Begitu ya, Pak. Demikian juga dengan industri. Bagaimana peran industri ini? Kita lihat, ya. Tadi kita lihat di halaman pertama ini, ya. Kita lihat pembangunan, eksplorasi, eksploitasi. Eksplorasi itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan untuk negara berkembang yang membutuhkan apa ya e, pembangunan butuhkan dana e, optimalisasi hasil e, sumber daya alam ya sumber daya alam ini kan bisa termasuk e, sumber daya yang termasuk mineral ini kan juga kalau tidak digunakan kan kita baik, membutuhkan untuk pembangunan rumah, untuk pembangunan apa sarana transportasi membutuhkan. Tetapi saya lihat ya bersama dengan eh, dari virtual lecture ini menunjukkan komitmen dari pihak-pihak yang terkait dengan pertambangan itu untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi setelah ditambang. Bagaimana? Apakah masih bisa? digunakan. Ya. Insya Allah masih bisa dengan apa? Rekayasa dan sebagainya untuk mengembalikan ke aneka ragaman itu kembali. Coba Anda bayangkan di sini kita kenapa ini? Kenapa saya tunjukkan eh, pohon dengan lebahnya ini? Ini contoh satu aja ya. Halo? Terdengar apa tidak ya? Terdengar Hai, suara saya. Oh ya. Dengar Ibu, dengar Ibu. Ya. Baik. Kita lihat lebah saja, lebah saja loh ini. Padahal tadi itu jutaan ya diversitasnya. Ini hanya lebah. Coba bayangkan kalau di kawasan daratan ini ya, daratan di Gresik aja ya. Gresik aja. Uh, ini ada introduksi suara ya sehingga saya kurang jelas. Ada introduksi suara. Iya, maaf. maaf. Aku mau ditemukan Pak. Soalnya kemarin sudah selesai masalahnya. Sebagai masalah apa? Ya, Siapa kan, ya. Mohon maaf. Ini ada introduksi okay. suara. Oke. Oke. Okay. Ya. Okay. So, sebentar. Oh, nah. kan, kami Pak, kalau ini seandainya non saya panggil, kita lapor balik untuk pencemaran nama. Bagaimana? Sudah? Oke, yeah, sudah, Ibu bisa dilanjutkan kembali. Monggo. Oke. Okay. Baik, terima kasih ya. Di sini, ya, ada lebah di Gresik aja. Coba di kawasan Gresik aja, ini kalau tidak ada lebah, kira-kira pembuahan, buah-buahan di Gresik ini, kebun-kebun itu akan mengalami penurunan. Ya, itu hanya lebah. Lebah itu bagaimana hidupnya? Ya, hidupnya ya di pohon begini. Bagaimana cara makannya yang membutuhkan tumbuhan lain? Bagaimana kalau semuanya gresik ini jadi jalan raya semuanya? Ya mereka akan pergi ke tempat lain. Akhirnya apa? Ketergantungan kita pada buah-buahan dari negara lain. Itu bisa Cina, bisa Thailand, gitu ya. Marilah kita seimbangkan. Ya, ini hanya baru lebah saja. Kita ini punya tanggung jawab untuk terhadap lebah ini diversitas ini. Tapi untuk diversitas ini kemampuan kita sistematika hewan pun menjadi bagian yang penting supaya kita itu nggak menganggap hewan itu hanya satu jenis. Monyet di Indonesia itu tadi sudah terlihat sendiri berbagai jenis mega mega biodiversitas. Nah ini satu kawasan saja itu bisa berbagai jenis dari sini Ahli sistematika itu ya, apakah sistematika itu studi untuk mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungan evolusioner antar organisme. Apakah ini berkerabat atau tidak? Nah, melihat kekerabatan itu ya, saat ini kalau ini di sini ada ahli dari sistematika juga invertebrata Bapak Dr. Edwin Setiawan Ya, beliau ini e, berkomitmen ya untuk menyelamatkan spong Spong itu tahu dong spons, orifera Saya mau tanya ini mahasiswa di sini ini ngerti spons? Orang kita 70 persen laut nggak tahu spons. Saya jadi loh. Ya, toh? Eh, ini kan di sini dosen ya, ya eh, ini dosen tamu ya. Kalau saya tunjuk, saya tanya jangan malu ya kalian harus yakin kalau tidak tahu sadarilah ya yang mau tanya ini Mbak Mutiara Hendra ini mana Mutiara Hendra ini? Mutiara Hendra mana Mutiara Hendra tahu nggak sepong itu apa ada nggak tahu sepong itu apa dan dia itu hidup di mana ada mahasiswa yang tahu masa mahasiswa Sekian banyak ini enggak tahu. Spong. Bu. Ya, siapa namanya? tapi Finur Aina, Bu. Ya, silakan, Mbak Aina. Apa, Spong? Ya, jadi Spong itu hidupnya di laut. Di bagian mana? Termasuk utamanya di... dalam jenis... Hah? Kurang dengar. Mana, Bu? kurang dengar terputus coba termasuk film apa wes filmnya apa jadi sepeng masuk di porifera bu filmnya porifera Cirinya porifera udah tahu porifera porifera Dewan. memiliki banyak pori di tubuhnya oh ini banyak pori Oke. terus porifera ini hewan apa tumbuhan? Porifera hewan nggak sih? Hewan. Ya hewan. biota laut. Uh -uh. terus dia itu cara makannya gimana? Dia tuh duduk nempel Untuk aja Untuk gitu. cara makannya itu kalau ada aliran air ke tubuhnya, itu langsung terperangkap di tubuhnya porifera itu. Oke. Okay. Kenapa dia disebut hewan padahal dia itu kan nggak bisa jalan, nggak bisa, nggak punya perut, ya nggak ya punya hidung. Ya. Hanya ada yang anggap, anggap sebutkan ciri-ciri hewan, ciri-ciri hewan itu punya hidung, punya rambut, ya, salah. Ada hewan nggak punya rambut, nggak punya hidung, nggak punya ekor, ya toh. Hewan kok punya ekor ciri-cirinya. Ciri-ciri hewan apa coba? ciri-ciri ciri hewan, ciri-ciri mm -mm. hewan secara umum mm. bersifat heterotrof, heterotrof, lalu dapat bergerak, mm -mm. Mm -mm. dapat berkembang biak, membutuhkan makanan. Nah, kalau dapat berkembang biak, ya kabeh. Yeah. organisme harus berkembang <laughs> biak. Nah, nanti nggak beda dengan yang lain. Uh. Kalau berkembang biak itu ciri-ciri makhluk itu. hidup. Punya perut. Maksudnya punya perut di mana? Perutnya spons itu di mana? Heterotrof itu, 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 tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Terus gimana kok tidak dapat buat makanan sendiri itu makanan apa sih? dia itu tak bisa makan sendiri? Kamu ini heterotrof maksudnya, apa bukan? Manusia ini heterotrof apa bukan? Animalia atau bukan? Kalau manusia, heterotrof. Tidak dapat menghasilkan makanan. Jadi dia bergantung pada makhluk di sekitarnya, seperti tanaman dan juga hewan, untuk nutrisinya. Hmm. Tapi kalau kamu bisa bikin nasi goreng, apakah ya, itu karena, maksudnya makanan itu? Maksudnya makanan itu apa? bikin makanan sendiri auto trof makanan auto sendiri itu ciri-ciri betul tadi Mbak E pinter ya ciri-ciri hewan ya Gitu itu yang paling penting. Makanya sepong itu walaupun kayak tumbuhan ya kadang-kadang bentuk ego kok kayak opo, diem aja, nggak nggak bisa gerak kemana-mana, tapi kok heterotrof bagaimana dia bisa mengambil makanan gitu nah heterotrof ini artinya tidak bisa karena tidak bisa membuat makanan sendiri maka dia mengambil makanan atau nutrien dari organisme lain ya yang dimaksud makanan itu apa, apa nasi goreng roti ote -ot, apa yang disebut makanan ini tidak bisa membuat makanan sendiri itu maksudnya bagaimana hewan itu berarti yang bisa membuat makanan sendiri siapa autotrof siapa yang autotrof tumbuhan tumbuhan nah tumbuhan bisa membuat makanan sendiri berupa apa berupa apa bisa membuat makanan sendiri caranya gimana glukosa bu, glukosa, karbohidrat. melalui ya. fotosintesis, melalui fotosintesis, ya pinter-pinter mahasiswa kita ya. Jadi kalau sel-selnya itu tersusun atas lansel seperti ini ya dia nanti akan sifat utamanya itu fotosintesis ya, itu masuk keluarnya pelanti. Kalau kita itu nanti heterotrof, dia nggak bisa fotosintesis, nggak bisa membuat bahan organik sendiri, termasuk glukosa tadi, maka dia harus mengambil sumber glukosa itu, karena glukosa kan untuk pembentukan energi ya, dari organisme lain, baik dengan cara makan, makannya itu bisa pakai sistem pencernaan, bisa difusi tergantung hewannya. Kalau spong itu kan sangat sederhana, ya Organismenya hanya dia mengambil dari lingkungan dengan cara nah, tadi, melalui porusnya tadi, kemudian melewati. Apa itu eh, suatu sepunggul, kemudian diambil untuk dimakan? Semali fakultas nah. ya. Kemudian, mengapa mempelajari sistematika itu penting? Ya, jadi karena satu, masih banyak spesies yang belum dikenali namanya, khususnya di Indonesia ini. Ya, ukurannya yang sangat kecil sehingga jarang tidak dijumpai. Mungkin ya, karena ukurannya kecil tapi butuh diidentifikasi. Ya, masih banyak ini berarti tugas kita semuanya, terumah, terutama para generasi muda, sebagian spesies sudah punah lebih dahulu sebelum ditemukan, kemudian bantuan identifikasi oleh sistematika sangat dibutuhkan untuk bidang ilmu lain, misalnya untuk para ahli medis herbal-herbal ya dan sebagainya untuk pertanian ya ini hamanya apa serangga penyerbuknya apa nah, ini sangat berkaitan dengan ilmu lain termasuk pada saat ini ini di sini ada dari pertambangan ya tadi kan konteksnya dengan pertambangan apa hubungan pertambangan dengan sistematika? Ya tadi kalau sudah selesai ya, kemudian mau direvegetasi, revegetasi apa yang sesuai, kemudian nanti eh, diidentifikasi setelah dia eh, mulai suksesi tumbuh lagi spesies apa yang sudah mampu hidup di lokasi eh, reklamasi ini atau lokasi apa ini revegetasi ini apa saja misalnya ya. Kemudian mendapatkan kelompok hewan yang bersifat general. Jadi general itu maksudnya begini ya. Kalau kita itu punya nama, misalnya orang Gresik memberi nama lebah aja kan, misalnya lebah ini misalnya kan namanya, mana contohnya, Ini misalnya, ini lebah tadi yang dicontohkan tuh lebah misalnya. Nanti ada ada di daerah Gresik namanya lain. Di daerah apa? Madura nama lain, di daerah Jogja nama lain. Terus kemudian di negara lain, di Thailand lain. Kita membutuhkan suatu nama yang general, baik itu orang luar negeri, baik nama kitab, bukan nama lokal itu bisa diterima sehingga nomenklat apa itu general name atau nama yang umum diterima dan dipahami oleh semua orang itu akan memahami komunikasi jadi kalau sudah bilang apis melifera baik itu orang Arab ya orang Eropa ya orang Asia ya Jogja Gresik ya Madura Kalimantan semuanya tahu bahwa ini adalah nama Latin yang sudah kita sepakati di dunia, ya, untuk nama lebah. Begitu, ya, itu mengapa penting, ya, jadi pentingnya itu-itu, ya, dan sehingga keragaman hewan dapat terorganisir dan didokumentasi dengan baik, dan mudah dipelajari. Jadi, harus ada nama yang diterima secara general oleh semua pihak. Kemudian, nah ini manfaatnya lagi. Jadi manfaat sistematika itu selain tadi untuk alat komunikasi ya, juga sebagai indikator. Jadi biodiversitas atau keragaman itu bisa menjadi indikator biologis kualitas lingkungan. Misalnya seperti ini. Jadi mengatakan very high ya biodiversitas itu berdasarkan dalam suatu komunitas itu tersusun atas spesies apa saja, populasi apa saja itu. Terlihat misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ini kalian nanti akan bekerja di suatu laboratorium mengidentifikasi ya. Misalnya plankton dan bentos misalnya. Ini misalnya plankton. Ini kan harus disebutkan. Kok bisa mengatakan ini berbeda dengan yang nomor 2, nomor 2 dengan nomor 3? Ini kan karena kemampuan dari seseorang untuk melakukan identifikasi yang merupakan identifikasi itu merupakan uh, skill ya dari ilmu sistematika ini ya jadi kalau tidak bisa oh semuanya plankton plankton jumlah seribu tapi apa saja itu harus disebutkan supaya apa kita tahu diversitasnya atau keanekaragamannya. Oleh karena itu kemampuan ini sangat penting, ya. Nah, bagaimana cara eh, hubungan antara keanekaragaman ini dengan kualitas lingkungan di sini misalnya ya. Nah, tadi planktonnya aja bermacam-macam, ya toh? Zooplankton bermacam-macam, fitoplankton plankton bermacam-macam, maka akan menghasilkan namanya jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanannya itu banyak, ya kompleks ya maka ikan itu kan ada makanan kesukaan ya nah, ini kan ikan ini akan dimanfaatkan oleh manusia ya kalau makanannya itu hanya satu jenis plankton ya itu akan mempengaruhi struktur tropik atau yang memakan dia menjadi kurang beragam juga karena apa setiap ikan itu punya ke kesukaan yang berbeda-beda oleh karena itu semakin beragam akan semakin banyak uh, spesies. Jadi kalau kalian mempelajari uh, rantai makanan, ya itu kan dari produsen kemudian konsumen satu, konsumen dua. Kalau produsennya itu fitoplanktonnya itu beragam, maka struktur trofik selanjutnya, ya konsumen satu itu juga beragam, konsumen tiga, konsumen puncak, ya itu juga beragam. Akhirnya kalau beragam ikannya ikannya beraneka ragam. Dan kalau ikan tuh cuma di perairan mujair saja, itu menunjukkan kurang baik juga. Banyak ikannya tapi mujair semua. Itu kurang beragam itu berarti tidak baik. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini sudah banyak ya di ekologi ya digunakan ya sangat penting untuk sebagai indikator ya bioindikator kualitas perairan kalau tidak beragam misalnya ini ya kurang dari 0,60 maksudnya tadi dari jumlah spesiesnya ya kemudian di apa eh, dihitung setiap spesies itu apa misalnya begini ya dari ikan ini aja ya satu spesies X ya misalnya mudah itu jumlahnya 1000 terus kemudian ikan yang lain tuh cuma satu meskipun yang lain tuh satu tapi apa itu misalnya ikan eh, ikan lelenya satu kan patin satu ya akap satu misalnya sama satu 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 semua ya itu akan menyebabkan diversitas rendah karena adanya dominansi. Nah, kalau dominansinya tinggi tidak diversitasnya rendah, maka dianggap kurang stabil, strukturnya sangat buruk. Ya, jadi ada hubungan antara jumlah spesies per jumlah jumlah individu per spesies dengan keanekaragaman tidak boleh ada yang dominan. Nah, seperti inilah penting ya. Jadi untuk mengetahui ini spesies apa tidak bisa kita mengatakan langton, gitu. ikan itu aja tidak boleh. Jadi harus diidentifikasi lebih. Ke taksa yang lebih rendah, kalau bisa sampai ke spesies, kalau tidak bisa ya family, enggak apa-apa. Nah, kemudian ini enggak usah nih, nanti saja. Saya ulang berapa menit ya, Bu? Bu, duit masih sekitar 5-10 menit, Ibu. Oh ya, ini saya langsung jam ke contohnya aja. Nah, ini. Ini contohnya ya. Tadi kan sesuai dengan judulnya ya. Sistematika dan apa ini? Nah, sistematika dan uh, perannya ya untuk pertambangan ini. Ini contohnya. Ini kebetulan ada Ibu Dwi Oktavitria yang nulis kerjasama dengan ITS, jadi saya eh, sebagai corresponding author, ya. Jadi di sini, ya, dari eh, assessment of reclamation success, ke keberhasilan reklamasi, ya, dari quarry bekas pertambangan, ya, you know, pertambangan ini di Tuban, ya, berdasarkan diversitas arthropoda ya diversitas arthropoda itu kan juga kita harus mengidentifikasi ya arthropoda itu apa nah, harus tahu arthropoda nanti sembarang yang ada di soil atau di tanah kamu anggap arthropoda harus tahu sekarang arthropoda itu apa arthropoda itu harus tahu arthropoda itu apa yang cirinya bedanya dengan permes sajalah dengan cacing ya loh. cacing tanah lah anelida apa bedanya coba kalau kamu lihat apa itu cacing tanah ya kemudian kamu lihat yang mirip-mirip lah oh, misalnya larva ya larva dari arthropod itu mirip anelida loh ya jadi ini bedanya apa ini ya kita harus mengenali juga tapi biasanya untuk identifikasi menggunakan yang e, bentuk dewasanya. Tapi kalau di lapangan bisa jadi dia itu adalah tahap larva. Yang mirip dengan anelida makanya kita harus mengenali perbedaannya ya. Larva itu larva itu kan ulat ya, ulat. Dan anelida itu ulat cacing. Ya. Ulat dan cacing itu tidak masuk dalam satu film, ya tidak masuk dalam satu film. Oh ini sama ini cacing, tapi ini cacing anaknya cacing anaknya kupun, nggak nyambung, ya. Jadi harus tahu karakternya yang benar yang bisa diterima. Kalau bisa diterima oleh dunia, ya karena identifikasinya yang bagus, maka kita akan punya marwah lah ya. Indonesia ini punya marwah hanya berdasarkan sistematikanya yang bagus. Marwah kita itu sebenarnya di biodiversity ini. Kalau kita ini mau dihormati ya, kita dengan kekayaan kita sendiri. Nah dari sini ya, ini contohnya. Kenapa penting artropoda ini di, di analisis Ini tadi untuk indikator keberhasilan reklamasi. Ya, you know? jadi reklamasinya kan ada revegetasi, ya ditanami ya, tanamannya itu udah tumbuh, tapi apakah dia mendukung juga, berasosiasi juga dengan fauna yang lain, karena fauna yang lain bermanfaat juga untuk mendatangkan ya, mendatangkan fauna yang lainnya, ya fauna yang lainnya. Jadi kalau arthropoda di tanah ya, itu bisa jadi adalah Fase larvanya dari suatu serangga. Nah, serangga yang sudah terbang itu nanti bermanfaat untuk menyerbukan. Akhirnya, kalau sudah menyerbuk, semakin banyak. Kalau semakin banyak, maka burung-burung datang. Kalau burung-burung datang, memakan biji-biji-biji yang di tempat lain, semakin banyak di situ tumbuh, maka menjadi komunitas yang eh, ekosistem yang kelima. Nah, kalau sudah kelima, bagus sekali. Dan itu bukan hal yang mustahil hanya berangkat dari kita selalu memantau melalui diversity fauna dan floranya di situ. Jadi nanti kalau kita ini kepada pihak pertambangan tidak hanya revegetasi saja, tapi pemantauan itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengevaluasi kurangnya apa ya? Sudahlah, sudah ini kan kewajiban saja sudah tercapai eh sudah dilakukan tidak seperti itu kalau kita itu misalnya lahan hasil tambang itu kan berhitar-hitar ya nah itu bisa ditanami ya dan kemudian klimak ekosistemnya itu akan memberikan kontribusi baik itu dalam bentuk zona hijau tapi juga di situ akan tadi seperti lebah burung akan tinggal di situ dan akan memberikan manfaat yang besar bagi wilayah di sekitarnya. Nah, gitu ya jadi namanya ilmu yang barokah itu seperti ini ya, ilmu yang barokah bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain nah ini kalau ini penelitian ibu ya terkait di sungai jadi kalau wilayah daratan ya itu tidak terlepas dari sungai nah, makanya kalau sungai itu bagaimana sih apa yang dilihat juga komposisi ikannya komposisi planktonnya seperti itu ini ada langsung diskusi apa sudah nanti ada forum diskusi lagi? Mbak. Uh, eh, Mbak. Iya, Bu. Eh, Bu. Pemaparan narasumber saja dulu langsung. Jadi pertanyaan oh, dari ya. teman-teman di-keep dulu begitu, Bu. Oke. Okay. Ya. Sudah selesai, Pak? Masih harus masih ada waktu ini? Masih ada, silakan dilanjutkan, Bu. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat dari paper yang ini, ya. Tadi, paper yang ini saya tunjukkan, ya, biar ya semakin semangat. Wah, dosennya sendiri juga, penelitiannya sudah relevan, ya, dengan topik yang di sini dan juga memberikan kontribusi yang positif seperti Bu Dwi. Ini kan tadi sudah memberikan contoh yang baik, ya, walaupun hanya dengan sistematika saja, tapi bukan hanya nanti akan memberikan impak yang besar kalau dilakukan secara konsisten, ya, dan e, benar. dulu. Saya ganti yang lain. Nah, jurnalnya. tadi ya. Ini Pak ya. Ah ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Kelihatan. Ya, di sini kan penulisnya aja dari seluruh Jawa Timur dari ITS dari Uniro yang menunjukkan bahwa kita ini perlu, saling berkolaborasi, membangun bersama dengan pihak-pihak, termasuk pihak pertambangan. Ya, pihak pertambangan ini bertugas mengeksplorasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Kita memberikan kontribusi kepada konservasinya supaya pembangunan itu berkelanjutan. Kalau sudah habis terus terus konservasinya juga terbengkalai itu tidak berkelanjutan ya namanya nggak berkelanjutan akan menyebabkan kerugian di generasi berikutnya ini ya kita lihat ya bagaimana sih apa yang dilakukan ya nah, ini untuk apa ini metodenya aja nggak boleh sembarangan ya harus dengan metode yang benar, ya. Kemudian, setelah itu, nah, ini lokasinya, ya. Lokasi yang dipantau di daerah pertambangan, dan ternyata setelah ditanami, ya, tumbuh. Nah, menunjukkan bahwa, ya, bekas e, pertambangan itu atau kuori itu masih bisa dimanfaatkan untuk. E, hidupnya ya ekosistem baru ya yang mengembalikan ya walaupun mungkin ya tidak tidak eh, belum tidak membutuhkan waktu ya untuk klimaks menjadi hutan seperti sebelumnya ya kalau ini coba kalau bekas ini kemudian menjadi hijau semua akan memberikan sumbangan oksigen yang besar sumbangan nektar yang besar, sumbangan polinator yang besar ya bagi masyarakat kehidupan e, di sekitarnya. Kemudian ini caranya ya dengan pitfall trap yaitu jadi serangganya itu nggak ditungguin ya nanti kalau lewat saya tangkap ya. Ayo nanti malah kita sakit karena kehujanan kayak ini. Enggak efisien. Ada metode-metode untuk menjebak, jadi dia lewat suatu al, suatu jebakan, kemudian turun ya. Nah inilah yang akan kita identifikasi, ya. Dan ada titik-titik sampling yang representatif atau mewakili begitu. Nah kemudian dari hasilnya ini kemudian kita bahas ya, organiknya bagaimana ya. Jadi bahan organik ini penting. Bahan organik itu apa, toh? Bahan organik itu, kan, ya, hasil dari e, bahan organik yang di sini, ya, terutama di tanah. Itu, kan, sebenarnya yang dituju itu adalah kesuburannya, ya, suburannya bagaimana? Karena bahan organik tadi juga diperlukan, ya, untuk kehidupan di e, mikroklimat atau di bagian e, tanah, itu kan juga punya fauna ya fauna yang membutuhkan nutrisi ya nah ini harus didukung ya harus didukung oleh kandungan yang ada di situ dan kandungan ini juga dibutuhkan nanti untuk tumbuh-tumbuhan yang hidup ditanam pada saat revegetasi itu dan juga tumbuhan lainnya nah ini hasilnya ya nah, untuk menunjukkan bahwa ini ordo ini family ini, ini tidak sembarangan ya harus melakukan lalu memiliki kemampuan melakukan identifikasi. Ini kebetulan hanya artropoda saja ya. Sebenarnya ada spesies lain pasti di situ tapi dibatasi. Nah, ini akan membuka peluang lain bagi mahasiswa lain oh burungnya apa ya. Ini kan baru artropoda ya invertebrata lainnya apa ya kalau ada reptilianya apa nah kalau sudah saling menunjukkan keberagaman baik levelnya itu dari tanah ya kemudian permukaan tanah kemudian yang ada di apa di hidup fauna yang hidup di pohon-pohon ya itu sangat bagus sekali memberikan informasi penting untuk pengelolaan selanjutnya ya Misalnya burung aja ya, burung itu butuh tempat bertengger, butuh makanan, pasti akan datang sendiri kalau banyak pohonnya, di pohon itu juga ada banyak serangganya atau banyak buah-buahnya, ya, akan datang sendiri kalau burung datang, makanya burung itu bisa mengindikasikan juga kualitas lingkungan, ya, burung itu juga eh, mengindikasikan bahwa lokasi pertambangan yang sudah direvegetasi itu nyaman ya karena burung burung itu sensitif ya terhadap kualitas udara dan kebisingan ya nah, kalau dia hidup tentram di situ kita bisa mengatakan lah burung aja itu kerasan di sini setelah saya identifikasi itu beragam berarti di lingkungan ini sudah sangat kondusif ya tidak tercemar ya itu bisa menjadi indikator dengan melihat burung kita bisa bercerita banyak bahwa reklamasi ini telah berhasil ya jadi seperti itu nah tapi untuk burung ya tentu saja cara identifikasinya ya itu juga berbeda eh cara identifikasinya cara samplingnya juga berbeda karena itu kemampuan sampling sesuai dengan spesies atau famili yang diharapkan itu juga merupakan kemampuan yang harus dipelajari. Itu hewannya perairan atau hewan terbang atau hewan di dalam tanah itu berbeda-beda, ya. Jadi tidak asal bawa jaring atau asal bawa ya. Jadi harus sesuai dengan metode dan metode-metode ini bagaimana mengetahuinya ya membaca. Kalau membaca saja tidak tidak mau ya atau kalau itu kalau praktikum itu kalau bisa mengerjakan sendiri praktikum kok ada laporan dari temannya malah kita ini nanti skillnya rugi sekolah lama-lama kok nggak punya skill kalau bisa dilakukan sendiri semakin kita tahu kenapa kok nggak nggak sesuai harapan bukan sa bukan bukan ke menyebabkan down tapi malah kita itu menjadi kenapa kok ini masih seperti ini jadi belajar by learning kita menjadi skillnya e, menjadi skill yang bagus itu pasti perusahaan ya karena perusahaan sekarang ini hampir semua perusahaan ya terutama pertambangan ini yang mengeksploitasi sumber daya alam ini ya membutuhkan environmental expert ya orang-orang yang berkomitmen mengetahui bagaimana cara mengelola lingkungan dan juga terutama kemampuan samplingnya ya sehingga apa yang dikelola itu valid ya kalau samplingnya aja kurang tepat ya bisa jadi tidak valid ya mungkin dari ibu itu dulu pun nanti mungkin ada pertanyaan akan dilanjutkan untuk sesi diskusi terima kasih bu dwi Oke, okay, terima kasih Ibu Dewi atas pemaparannya. Jadi begitu teman-teman di dunia akademik ya yang kita pelajari di kuliah, kita pelajari di sekolah, jadi seperti yang dibaparkan oleh Bu Dewi. Nah, untuk kelanjutannya, jadi setelah kita mempelajari itu untuk apa gitu? Jadi kita nantikan presentasi. Pak Grifa masih di mute, ya? Okay? Baik. Ya, ah. baik Bu, saya akan coba share screen Bu Dwi. Baik, silahkan Bapak waktu dan tempat. Baik, sudah muncul Bapak Ibu. Sudah, sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah muncul. Baik. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Agri Rigan, Saya dari Divisi Mining and Raw Material PT Semen Indonesia, pabrik Tuban. Saya di seksi K3 Tambang dan Reklamasi. Di sini akan menyampaikan sedikit tentang implementasi biosistematika dalam pengelolaan kelanjutan hayati di area tambang Semen Indonesia Pabrik Tuban. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada pihak dari Uniro, Ibu Rektor, Ibu Susnadian, Ibu Dwi sebagai host dan juga para pembicara yang saya hormati juga, Profesor Dewi dan juga Pak Ucu serta para peserta diskusi pada siang hari ini baik dari mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan ya tentang implementasi kami terkait dengan bisnis di area uh, tambang Semen Indonesia, pabrik Tuban. Nah, saat ini kami, Semen Indonesia, uh, sebagai perusahaan uh, memiliki visi menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Di mana saat ini produk kami ada produk semen, semen dalam rupa saksakan, 40 maupun 50 kilo, kemudian juga ada ready mix, kemudian juga kami juga menjual peralatan mentah atau Kemudian dalam hal pelayanan juga kami memiliki solusi dalam hal pembelajaran jalan, trotoar, kemudian akses digital kokoh serta kami juga di Tuban Pendigerse juga melakukan pengolahan limbah kota dan industri. Termasuk juga kami saat ini juga sudah di Tuban menggunakan waste heat recovery power generation atau WHRPG di mana uh, panas dari kilen kita proses untuk menjadi uh, energi dalam proses uh, pembuatan semen di area pabrik. Ke dalam hal produk, selain membuat semen, redmi, dan sebagainya, kami ke depannya memiliki uh, pengembangan ya di mana kami akan memproduksi untuk mortar, kemudian 3D printing pembangunan, dan juga bahan-bahan konkret yang ramah lingkungan. Selain itu juga, Semen Indonesia juga akan membentuk komunitas retail, kemudian platform online digital, dan lain sebagainya. Termasuk bahan bakar alternatif maupun bahan material. Untuk alternatifnya kami sudah sudah mulai menggunakan, sudah lama menggunakan untuk oleh as bottom as kemudian juga sekam dan lain sebagainya. Dalam hal pengelolaan tanah kerama hayati atau kehati ya. ini berkaitan dengan RJPP SIG, Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2024. Dimana, di mana bisnis tematika ini selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan terlebih pada poin meningkatkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi selain kami berorientasi pada pelanggan, kami juga harus fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, yaitu dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan program perusahaan kami. Jadi tidak sebatas memproduksi semen, tapi juga bagaimana caranya agar dalam proses produksi kami, kami ini melakukan proses produksi yang ramah lingkungan, tentunya dengan tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kami Indonesia dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memegang peran krusial dalam mewujudkan uh, lingkungan, di mana keterkaitan, keterkaitan bisutermatika atau biodiversitas dengan RPJMN terkait dengan membangun lingkungan hidup terlebih uh, dalam hal pembangunan fasilitas pengolahan limbah terpadu demikian juga pengembangan industri hijau dan penggunaan energi terbarukan. Jadi seperti tadi saya bilang selain, selain kita ha, selain kita memproduksi Semen dengan foto terbaik tentunya dalam fase-fase produksi tersebut, mulai dari bahan bakunya, kemudian mulai dari tahap kedua penggilingannya, kemudian pembakarannya sampai dengan menjadikan semen. Tentunya, kita harus eh, patut terhadap lingkungan, di mana dari penambangannya, dari reklamasinya, kemudian dari proses penggilingannya, pembakarannya, sampai dengan menjadi semen tentunya emisi-emisi yang dihasilkan harus di bawah harus tidak melebih, tidak boleh melebihi baku mutu kemudian memenuhi semua standar-standar baku mutu lingkungan yang berlaku Misalnya seperti itu pentingnya karena menghayati bagi perusahaan tambang seperti apa nah jadi dalam masalah penambangan kami harus menerapkan praktik-praktik yang bertanggung jawab, sehubungan dengan pengelolaan kandang keragaman hayati yang semakin dipandang sangat penting. Berkaitan dengan reputasi dan persepsi masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lain terhadap operasional tambang yang telah ada ataupun yang direncanakan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Dewi, bosan memang tambang ini menjadi sorotan karena dia pada awalnya dan seterusnya akan mengeksploitasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam sampai dengan tambangnya selesai. Memang untuk tambang-tambang yang maaf kata kita katakan tambang-tambang liar atau tambang-tambang yang belum memiliki izin, mereka pada umumnya melakukan penambangan tanpa memperhatikan aspek keselamatan maupun aspek lingkungannya. Oleh karena itu muncullah persepsi-persepsi negatif dari masyarakat maupun pihak-pihak yang tidak mengetahui tambang. Mereka berpikiran bosannya tambang itu merusak. Padahal sebenarnya apabila tambang tersebut dikelola dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, bahkan pasca tambangnya, sudah disiapkan antisipasi-antisipasi atas dampak lingkungan yang timbul dan dilaksanakan nantinya, kami kami menilai bosannya tambang itu tidak tidak seburuk yang dibayangkan melainkan bagus seperti tadi Bu Dewi sampaikan bisa untuk misalnya pembangunan jalan, infrastruktur dan selain sebagainya. Kemudian ada kemudian berkaitan juga dengan akses modal dengan praktek praktik bisnis yang baik di mana sebuah proyek bisa mendapatkan pinjaman investasi dari bank yang berkomitmen terhadap prinsip ekotor, khususnya yang menerapkan standar kinerja kenaikan hayati dari IFC untuk semua investasi yang melebihi 10 juta dolar AS, jadi dengan uh, bisnis yang baik, proses bisnis yang baik, kemudian dengan cita perusahaan yang baik pula, maka sesuatu industri dalam dia mengekspansi ketika dia membutuhkan apa namanya modal untuk dia berekspansi atau mengembangkan bisnisnya, tentunya tidak semua industri mampu mengandalkan dari cadangan uh, anggarannya. Oleh karena itu, dengan baiknya dia mengelola industrinya masuk pertambangannya maupun industri biasa tentunya akan menambah daya tarik ataupun kepercayaan dari pihak luar terkait dengan apa namanya apabila si industri tersebut membutuhkan bantuan-bantuan modal dalam dia pengembangan bisnisnya. Jadi jadi sangat penting. Jadi terkait dengan bisnis sendiri itu berkaitan kemudian terkait dengan reputasinya terhadap pihak luar keterkaitan. Jadi memang sangat penting ya dalam hal pengelolaan lingkungan hayati ini bagi perusahaan tambang karena apa namanya tambang yang tadi sifatnya mengeksploitasi yang tadinya misalnya ekosistemnya melimpah ruah di sana dengan adanya tambang otomatis akan mengganggu tapi apabila memang ketika penambangan dilakukan reklamasi pemulihan lingkungan di sana secara perlahan dan pasti ada perbaikan ekosistem dan lain sebagainya di sana itu menunjukkan bosannya Penambangannya itu dilakukan dengan ramah lingkungan. Kemudian, wujud dan pengembangan industri hijau di semen Indonesia. Jadi, bagaimana dalam bagaimana cara kami dan kami mengelola industri hijau, terlebih yang berkaitan dengan kehati di tambang kami. Jadi, kami di area tambang di Indonesia ada dua jenis bahan galen tambang yaitu tambang batu gamping atau batu kapur atau tanah liat. Nah, untuk eh, kedua kuari ini kami telah terlebih dahulu menyiapkan green bell atau sabuk hijau sebelum kami melakukan penambangan. Di mana sabuk hijau yang kami buat ini terdiri dari berbagai jenis pohon ya, pohon seperti mahoni drum besi, sengon, dan lain sebagainya. Termasuk juga pohon-pohon buah seperti sukun, nangka, jambu, kelengkeng, jeruk, dan lain sebagainya. Di mana untuk setiap kuari ini, grimpilnya ini memiliki komposisi jenis yang hampir sama. Dan pengelolaannya juga kami melibatkan masyarakat sempat. Ini adalah arboretum Bukit Daun, Arboretum Bukit Daun yang ada di kuari tambang batu gamping kami. Jadi dari foto ini yang di sebelah kiri ini sebenarnya kalau agak gede fotonya, yang sebelah kiri ini ini sebenarnya di bawah ini ada tambang aktif kami ya. Kemudian ini bukit ini arboritumnya, kemudian yang sebelah sana ini adalah area grinder kami. Jadi dari dari foto ini kita bisa melihat bahwasanya arboretum ini bentuknya seperti daun. Nah, kita arboretum daun karena memang bentuknya seperti daun kalau kita lihat dari tadi dan berada di lahan seluas 1,9 maaf 1900 meter persegi di batu kamping batu kapur. Jadi Bukit daun ini karena memang kami awalnya mendesainnya ini terinspirasi dari sebuah daun kecil. Ternyata daun kecil itu memberikan sebuah inspirasi yang besar pula. Makanya buktinya kami telah saat ini menyulap yang tadinya lahan tersebut lahan yang enggak produktif, ya kami sulap menjadi lahan yang produktif, di mana di situ kami mencoba menanam 10 jenis tanaman, sepuluh jenis tanaman langka dari berbagai macam famili yang pada dasarnya memang tidak ditemukan di tuban ataupun di area tersebut. Antara lain seperti damar, kemudian ulin, gaharu, kurma, kawis, pulai, cermai, dan lain sebagainya. Kami coba tanam di sana, memang nggak, banyak, tapi ada 10 jenis dengan beberapa jumlah saja. Kami mencoba melestarikan di sana. Karena memang arboretum ini sebagai kebun koleksi pohonan yang memang kami siapkan untuk diisi berbagai jenis pohon yang harapan kami ini bisa mengikuti habitat aslinya. Kemudian, nah ini dia, nah ini dia. Jadi area tambang kami ini yang ada greenbelt-nya, ada reklamasinya. Nah ada juga algoritmnya. Jadi seperti tadi Ibu Dewi sampaikan, apabila sebuah penambangan telah dilaksanakan, kemudian direklamasi, ditanami dengan pohon, dilihat pertumbuhannya, di kemudian coba dianalisa bagaimana ekosistemnya. Ya demikianlah yang kami coba lakukan di semen Indonesia. Jadi sesuai dengan yang tadi pertama kali sampaikan oleh Ibu Supriana Dian, Rektor, bosannya memang kami dengan pihak Uniro ini sudah sejauh ini sudah tiga kali melakukan kerjasama terlebih dalam kegiatan kenegaraan hayati. Jadi untuk area tambang kami, baik di area reklamasinya, kemudian di area arboretum ini juga, kemudian di area grimbel grimbel sekeliling tambang kami ini juga, ini kami dengan Unira sama untuk mencari apa kira-kira uh, -kira kenegaraan uh, Israel yang ada di sana. Kemudian kami bersama-sama ya. Saya kala itu dengan tim dari Uniro, Dwi dan tim melakukan sampling dia tersebut ya. Kemudian didapatlah beberapa jenis apa namanya kupu-kupu di sana ya. Ada jenis ini, akalai, kemudian dan sebagainya. Ada kupu-kupu juga, ada capung juga, kemudian juga ada belalang. Jadi inilah yang kurang lebih hasil tangkapan apa apa hasil dari Pengantaran dari identifikasi yang kami peroleh di area tambang kami Batu Gamping terlebih di area reklamasinya maupun di area krimbelnya Jadi memang keberadaan pohon-pohon atau vegetasi ini sangat penting ya karena memang saling menguntungkan baik untuk penyerbukan si tanaman buah sendiri maupun untuk uh, si kupu-kupu ini istilahnya untuk apa tadi namanya pembuatan makanannya kurang lebih demikian yang saya tangkap. Kemudian dalam pelaksanaan reklamasi di tanah liat ya. Jadi jika kita tanah liat akan terbentuk apa namanya jenjang dan juga lantai. Di mana kalau di batu gamping tadi ada reklamasi pada jenjangnya maupun pada lantai lantainya. Nah, sementara untuk tanah liat ini sedikit berbeda di mana untuk greenbelnya dan lantai untuk greenbelnya nya dan jenjangnya itu kami revegetasi ya dengan tanaman-tanaman keras. Di mana green nya tadi ada tanaman mahoni, tanaman kemudian ada johar juga, kemudian ada mimba, serta tanaman buah seperti sukun, kelengkeng, sauh, belimbing, dan juga jeruk. Nah, di sana, sedangkan untuk di terasnya atau jenjangnya, kita melakukan penanaman pohon kelampis, kemudian mahoni, kemudian juga ada Johar. Namun belakangan kami lebih melakukan penanaman jenis kelampis di area jenjang tersebut. Kemudian bagaimana dengan lantainya? Untuk lantainya jenjang tanah liat itu, karena sifatnya lempung, maka dia uh, akan menampung air ketika musim hujan. Sehingga ketika ketika lantai ketika tambang tanah liat sudah kami tambang selesai, itu untuk lantainya itu memang tidak kami vegetasi, tetapi kami tata saja, kami landai, kami leveling ya, kami flatkan, kemudian kami biarkan begitu saja sampai dengan nanti musim hujan, musim hujan dia itu maaf ini hujan ya, terganti dia hujan, dia akan masuk ke dalam bekas galian tambang tadi, dia akan menjadi embung di sana. Nah, sana juga, di sana juga kami apa namanya apa namanya melakukan pengendalian ya pengendalian memastikan bosannya uh, tidak terjadi luapan banjir di area tersebut artinya uh, tanggul tanggulnya tidak jebol tidak ada yang masuk ke area di sekitarnya jadi dia fokus uh, tertampung di area uh, di area tadi area bukan tadi kemudian Airnya bagaimana? Nah, airnya ini, ini kami gunakan untuk pertanian. Jadi irigasi, irigasi untuk sawah-sawah yang ada di sekitar tambang kami. Di mana tambang kami ini ada layoutnya ya, ini layoutnya. Jadi untuk lokasi-lokasi yang tersisa ini ya, ada area L8, L7 dan sebagainya. Ini di kanan kirinya nih, ya, sekelilingnya nih, di sekelilingnya ini. Sekelilingnya ini adalah sawah-sawahnya warga. Nah, jadi tambang kami ini berdampingan dengan sawahnya warga. Nah, ketika tambang tersebut selesai direklamasi dan juga ada tampungan air, ya, ini dipakai untuk irigasi pertaniannya mereka. Jadi mereka kami bantu. Nah, mereka menyiapkan pompanya, pipanya, airnya dari kami kami siapkan. Mereka kami bantu untuk menata segala macam untuk kegiatan irigasi pertanian mereka. Selain itu juga kami me, apa namanya, memanfaatkan ya, memanfaatkan memanfaatkan di area sini, area yang bawah sendiri, selatan sendiri ya, area sini. Nah itu kami manfaatkan juga untuk pembuatan keramba apung. Saat ini keramba apung kami berisi ikan nila ya, ikan nila yang kemarin tahun 2020 sudah mulai kita kembangkan kembali sejak uh, 2020 ke bawah agak agak lesu ya, agak lesu cuman 2020 kami coba bangkit kembali mengembangkan kembali untuk ramba kami dan sudah berjalan di mana sekitar minggu lalu ya, sekitar minggu lalu dari pihak CSR kami dengan direksi Semen Gresik melakukan panen bersama di area tersebut. Nah, ini dia untuk kegiatan reklamasi di tanah liat Kemudian tentunya tentunya di dalam air tersebut di dalam tersebut banyak apa namanya plankton plankton baik fitur dan fitoplankton maupun zooplankton yang terkandung dalamnya sesuai dengan hasil kerjasama kami dengan pihak Uniro di mana ketika Uniro mengirimkan timnya mengambil sampling di sana dengan sistem apa namanya paranet ataupun kalau itu sistem apa ya menggunakan parat juga uh, ditemukanlah beberapa jenis uh, beberapa jenis uh, hewan-hewan perairan di uh, tersebut. Jadi ini beberapa jenis yang kemarin sempat kami di, uh, yang, yang kami terima pelaporannya antara lain ada ini ya, ada actinidia kemudian seperti keong gini, kemudian juga ini selaya helena dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa jenis eh uh, pelantun, pelantun yang ditemukan oleh teman-teman dari Uniro di area embung kami, khususnya di area embung tanah liat ataupun clay Teluk Waru. Jadi terbukti dengan adanya reklamasi ya, baik itu revegetasi pepohonan maupun juga embung-embung ini ternyata untuk organisme-organisme tersebut setelah diamati, diteliti, ternyata ditemukan juga untuk keberagamannya. Kemudian setelah itu setelah ditemukan keberagamannya seperti apa kami mengelolanya. Jadi tadi setelah kami kerjasama ya dengan pihak Uniro, ya kemudian kami memaparkan menyampaikan apa saja jenis-jenis yang temukan di sana, termasuk aves ataupun burung, kemudian tanaman-tanaman atau pepohonan yang ada itu bagaimana, termasuk keragaman keragaman tanah di mana sudah ada hasil penelitian dari tim-tim uniro, -tim kalau itu ditemukan juga bakteri-bakteri uh, seperti mycorrhiza di apa namanya di tanah-tanah reklamasi kita ada tiga jenis kalau itu mycorrhiza kemudian uh, keberagaman dari tumbuh-tumbuhannya ya tumbuh-tumbuhannya juga tadi saya bilang uh, jenis aves bahkan uh, dari pengawas di lapangan ya Pengawas di lapangan juga menemukan uh, hewan reptil ya dalam hal ini ular ya ular juga ditemukan di area kami. Jadi ketika saya ke lapangan, uh, wakar-wakar itu uh, menemukan bosannya di area tambang batu gamping di blok ini itu melihat seperti ular jenis ular kayu maupun juga uh, ular kobra yang kecil ya di sana ditemukan juga ternyata memang dalam kerjasama kami dengan Uniro memang kami tidak apa ya tidak melakukan untuk yang reptil seperti itu tapi eh, ketika memang teman-teman di lapangan menginfokan pada saya wah ternyata eh, ramah kita ini bisa dikatakan berhasil untuk penghutanannya berhasil untuk penghutanannya karena apa satu ditemukan tadi informasi dari wakar tadi adanya selain burung dan segala macam juga ada reptil apa Uh, ular tadi, kemudian kami juga menemukan hal negatif. Negatifnya apa? Nah, negatifnya adalah ditemukannya para pemburu burung. Nah, ini negatif, ini negatifnya karena di lokasi kami ternyata ditemukan beberapa orang yang masih saja melakukan perburuan burung dengan membawa laras panjang. Apa ya? Pesenapan itu namanya ya. Uh, jadi, ternyata kami cuma menemui non tersebut. Membawa, uh, senapan infonya iya pak kita ingin berburu burung di sana wah apakah burungnya banyak ya kalau banyaknya ya untuk jenis tertentu yang bisa kita jual ada pak paling burung burung lokal artinya apa dari indikator negatif ini ternyata tidak hanya kami yang merasakannya dampak positif dari adanya reklamasi ternyata bagi mereka mereka warga luar ternyata burung ini pun diburu oleh mereka diburu oleh mereka Walaupun mungkin uh, nilainya mungkin tidak seberapa, tapi bagi mereka ini uh, untuk dipelihara bisa, untuk dijual juga bisa. Sehingga ternyata reklamasi kita ini memang tadi seperti yang tadi Ibu dia sampaikan mengundang uh, mengundang berbagai jenis berbagai jenis apa ya hewan-hewan, misalnya burung ya burung semakin dia pohonnya tinggi, kemudian banyak sumber-sumber air maka dia akan tertarik untuk bernaung di sana. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi memang apa yang tadi Ibu disampaikan memang uh, salah perlahan dan pasti sudah muncullah di area reklamasi kami. Sehingga setelah tadi kami uh, menganalisa, kami identifikasi, kami simpulkan bosannya, jenisnya A, B, dan C, segala macam, selanjutnya itu kami masukkan dalam informasi publik yang kami masukkan dalam sebuah website data biosistematika kami yang kami telah susun dan saat ini masih dalam proses dalam proses penyempurnaan untuk website-nya, ya dia di uh, situsnya di biodiversity.sj.com. Jadi memang kami sudah memulainya di sana, sudah semua yang telah kami amati, kami teliti, kami laporkan, kami masukkan ke dalam website kami, karena nanti teman-teman semua bisa melihat ya untuk dokumentasinya, baik fotonya maupun jenisnya, keragamannya, semuanya sudah kami sampaikan dan pasti akan terus kami perbaharui kami ada, ada terus di sana karena memang link apa website tersebut selain untuk keperluan kami juga untuk keperluan nasional dalam hal ini uh, terkait dengan dokumen proper jadi memang diminta ada istilahnya penyampaian publikasi ya publikasi secara nasional sehingga hasil dari kehati ini kami publikasi juga selain buat kami sendiri kami sudah mulai publikasi keluar untuk dapat dicek oleh pihak-pihak luar sana di link tersebut. Kemudian, ini dia adalah ada laporan-laporannya ya, adalah laporan-laporannya juga kami masukkan dalam sana publikasi segala macam dan juga ada dokumentasinya ya, jenis burung apa yang ada, kemudian bagaimana hal-hal kegiatannya, semuanya secara perlahan kami upload ke web tersebut sehingga nanti pihak-pihak luar itu bisa mengetahuinya apa saja sih hal-hal reklamasi kemudian hal-hal kehati yang dilakukan oleh Indonesia di area tambangnya itu bisa teman-teman cek di sana gambaran singkatnya seperti apa dan misalnya ingin lebih banyak silahkan misalnya besok-besok mau studi banding mau ke lapangan silahkan mengajukan proposal kunjungan silahkan di sana nanti bisa kami edukasi bisa kami tunjukkan seperti apa. Uh, pelaksanaan reklamasi kami serta keberagaman keberagaman dari uh, berbagai jenis hewan maupun tumbuhan di area reklamasi kami. Baik, uh, saya rasa demikian dari saya untuk materi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sangat menarik sekali. Jadi teman-teman eh, yang di luar bidang tambang ya, jadi ada gambaran oh ternyata di tambang itu juga dilakukan pengelolaan keanekaragaman hayati ya, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, eh, ini agak sangat kontradiksi sebenarnya ya. Jadi akademisi, kemudian dari Bu Dewi, terus dari pertambangan dari Pak Agriva. Nah, ini narasumber kita yang eh, ketiga. Nah, beliau ini merupakan upakan peneliti researcher. Nah, jadi beliau ini nanti akan uh, memaparkan bagaimana sih untuk apa mengkonservasi seperti itu dan hubungannya dengan uh, lingkungan pertambangan. Karena lingkungan pertambangan tadi juga telah dipaparkan bahwa nggak hanya uh, tambang batu kapur saja yang kering begitu, tapi juga uh, ada pertambangan tanah liat. Itu yang dampak penambangannya itu membuat sebuah embung begitu, dan di situ pasti ada beragam lagi keanekaragaman hewan. Oke, langsung saja untuk Bapak Ucu, apakah sudah bisa share screen? Bisa dimulai. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya cukup jelas? Oke, Bapak, cukup jelas suaranya. Silahkan. Dan share screen saya sudah terlihat, ya. sudah Pak, sudah, iya, Bapak. sudah terlihat. Oke, okay. terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sampaikan terima kasih kepada panitia. Dalam hal ini, Universitas Ronggolawe, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, ya, Ibu Dosen Bu Evid. Ini adik kelas saya harusnya saya manggilnya d aja d dosen gitu uh, kemudian tadi ada ibu dewi ibu ibu dosen saya waktu s 1 dulu gitu nah, kemudian salam kenal buat pak agriva tarikan dari semen gresik semen indonesia gresik ya uh, saya agak agak apa ya agak Pelipet kalau mas, eh, ngomongin masalah semen Indonesia Gresik karena walaupun sebenarnya saya bagian dari keluarga semen Gresik juga ayah saya pensiunan dari semen Gresik kemudian almarhum kakak saya juga di semen Gresik begitu. Nah, nah ini ya jadinya ini kita ngobrol-ngobrol keluarga ini keluarga dari ITS keluarga dari semen Gresik begitu. Oke okay, anyway uh, sebenarnya apa yang saya akan saya uh, sampaikan atau saya bagi atau saya sharing ini sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Dewi kemudian yang untuk uh, aplikasinya sudah disampaikan oleh Pak Agriva. nah saya jadi harus ngomong apa ini <laughs> nah uh, tadinya juga begitu ekspektasi saya loh, kenapa ini akademisi kemudian uh, saya yang di bidang penelitian, kok, dalam tanda kutip, dibenturkan dengan uh, industri. Uh, awalnya, saya berpikir seperti itu. Oh, ternyata setelah melihat paparan dari Pak Akrifa, mungkin mindset saya atau mindset kita semua akan menjadi sedikit berubah atau terbuka, bahwa tambang atau industri tidak melulu. Uh, Tujuannya adalah eksploitasi, tapi juga ada sisi eksplorasi. Di situ ada sisi konservasi juga. Nah, saya ditantang oleh uh, Ibu Dosen ini untuk menyampaikan atau sharing pen tentang peningkatan biodiversitas makrofauna fauna di perairan tawar dan pesisir. Nah, ini mungkin kira-kira outline yang akan saya sampaikan mengenai terutama mengenai biodiversitas yang tadi sudah cukup jelas panjang lebar disampaikan oleh Ibu Dewi kemudian lebih spesifik ke fauna bentik kemudian untuk tujuan pengelolaan nanti ada bagaimana cara metode sampling kemudian apa yang harus dilakukan untuk tujuan pengelolaan terutama mengenai spesimen dan spesies yang akan menjadi target untuk konservasi. Nah, saya refresh kembali kenapa ada apa dan bagaimana biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu sebenarnya. Nah, seperti yang kita telah banyak mendengar bahwa Indonesia karena posisi dan otaknya yang sangat strategis dikenal sebagai negara mega biodiversity. Mega itu besar sekali, bio itu hidup, diversity itu keanekaragaman hayati. Jadi kalau diterjemahkan yaitu keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Bahkan kalau kalau kita mengacu pada pada hasil-hasil penelitian terutama untuk biota perairan laut Bahkan Indonesia itu yang terbesar, bandingannya adalah Brazil dengan hutan Amazonnya, dengan eh, keanekaragaman hayati di darat yang tinggi. Kalau di Brasil punya keanekaragaman hayati yang tinggi, sangat tinggi di darat, kita di Indonesia punya keanekaragaman hayati yang tinggi di air. Itu bedanya. Nah, kemudian kembali ke biodiversity, kita akan di sodorkan oleh pertanyaan mengapa Indonesia menjadi e, negara mega biodiversity kemudian e, di mana posisi tepatnya dan kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi nah ternyata kalau kita telusuri lebih jauh dari dari hasil-hasil penelitian baik dari sisi diversitinya maupun faktor-faktor pendukungnya memang sangat kuat indikasinya bahwa Indonesia memang uh, hotspot atau atau menjadi pusat dari keanekaragaman hayati dunia untuk biota perairan. Mohon maaf sebelumnya nanti akan saya akan lebih ba banyak berbicara tentang biota laut uh, untuk 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 bahasan kita karena sesuai background saya saya peneliti biota laut kemudian saya bekerja di institusi yang bergerak di bidang kelautan gitu nah Indonesia terutama daerah antara burung Papua Sulawesi bagian timur Kalimantan menyerempet ke arah utara ke eh, yang namanya sulu Sulawesi Seascape itu sangat terkenal dengan istilah coral triangle kalau diterjemahkan di ke wilayah yang lebih besar, yakni menyangkut Australia bagian utara, kemudian Papua Nugini, beberapa negara di Pasifik, Filipina, Malaysia, Brunei dan Singapura. Itu, itu yang 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 dikenal dengan eh, segitiga karang dunia, karena di dalamnya di dalamnya lah letak atau kita dapat menemukan berbagai macam biota laut dengan keanekaragaman yang sangat tinggi, tertinggi di dunia. Nah, bukti yang lebih spesifik kita bisa lihat dari hasil penelitian yang yang di, yang kita lihat di layar ini bahwa eh, daerah Indo-Pasifik jika dibandingkan dengan Atlantik, nah ini perbandingannya cukup cukup kontras begitu ya. Nah, Indo-Pasifik kita dengan eh, arsiran yang yang gelap begitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Atlantik itu yang di bagian kanan oh, ini sangat kontras, tidak ada arsiran yang berwarna gelap. Nah, ini hanya dari penelitian gas oh, gastropod atau snail, kemudian terumbu karang dan ikan. Nah, bagaimana bukti selanjutnya? Ah, ini kalau kita lihat spesifik dari satu famili saja di gastropoda, nah terlihat jelas bahwa semakin merah itu adalah area di mana diversitas atau keanekaragaman jenis famili ini ini semakin tinggi. Mungkin sedikit kontras atau sedikit berbeda dengan yang gambar sebelumnya. Kenapa ini di Filipina bukan di Indonesia? Nah, karena setelah ditelusuri, kenapa Filipina yang menjadi pusatnya atau yang merahnya paling paling gelap gitu? Ya, ternyata karena bukan melulu karena memang di sanalah hotspotnya, tapi karena memang penelitian atau eksplorasi untuk famili ini mereka jauh lebih maju dan jauh lebih awal untuk memulainya. Sedangkan kita baru mungkin dimulai dari dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, kembali ke pertanyaan mengapa tadi bahwa kenapa sih kok jadinya Indonesia yang menjadi menjadi hotspot dunia untuk biota perairan begitu. Nah, ternyata ini salah satu penyebabnya yaitu adanya arus yang secara konsisten datang dari pasifik menuju ke samudra hindia melalui perairan indonesia di mana arus atau massa pergerakan massa air tersebut membawa segala hal baik itu nutrien kemudian baik termasuk larva dan dan pergerakan massa air itu dalam tanda kutip pada waktu-waktu uh, yang yang secara kontinu terjebak di uh, seperti uh, kalau kita zoom out begitu Indonesia itu adalah filter atau semacam saringan begitu. Jadi uh, kemungkinan untuk nyangkutnya nutrien dan larva-larva dari Pasifik ke Indo Pasifik eh, ke uh, Samudra Hindia itu sangat besar terjadi di Indonesia. Apalagi di dalamnya uh, terjadi ada adanya pusaran-pusaran dan lain sebagainya ada 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 peristiwa-peristiwa uh, oceanografi yang terjadi di dalamnya sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan biota laut yang yang yang, yang harusnya ada di Pasifik langsung menuju ke India tapi ter terperangkap di di perairan Indonesia itu itu secara garis besar yang terjadi seperti itu nah Uh, khusus lebih khusus lagi yang terjadi di laut Jawa, nah Tuban, Jawa Timur selat, secara keseluruhan itu uh, berada pada sistem uh, laut Jawa yang secara notabene dulunya adalah daratan kemudian sekarang menjadi lautan, nah akan menjadi lebih kompleks lagi gitu. Nah kemudian saya langsung ke uh, sistematika dari fauna bentik itu sendiri. Nah, kalau kita mengacu pada referensi referensi yang sudah ada, itu secara umum uh, dunia hewan itu ada berbagai macam uh, kelas dari Porifera, Nidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Moluska, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan kordata. Yang sebagian besar tadi sudah disampaikan uh, oleh Ibu Dewi saya tidak perlu mengulang kembali. Nah, bagaimana dengan yang marin, kemudian yang yang spesifik lagi ke oh, fauna bentik? Nah, ternyata uh, uh, secara klasifikasi maupun sistematika. Uh, uh, Walaupun sama sama. Nah, ini ada dari yang uh, nenek moyang protista kemudian berkembang menjadi eh uh, porifera. Cabangnya adalah, cabang besarnya adalah porifera dan hewan-hewan yang memiliki jaringan yang sebenarnya. Kemudian dari hewan-hewan yang memiliki jaringan sebenarnya kemudian berkembang lagi menjadi dua cabang utama yaitu kenik dari yaitu golongan ubur-ubur dan uh, koral. Kemudian cabang besar lainnya adalah uh, invertebrate lainnya, ada moluska, anelida, arthropoda, dan echinodermata. Nah, saya spesifik ke moluska di sini bahwa, uh, sorry, nah ternyata di moluska pun jumlah uh, individu, jumlah spesiesnya kalau kita mengacu ke sistematika itu juga sangat besar. Ada di sana ada kelas Gastropoda. Bivalvia atau pelesipoda Cephalopoda, Sepakopoda, kemudian ada Poliplakopora, Monoplakopora dan Aploplakopora, di mana jumlah individu, jumlah jenis dan jumlah individunya itu selah, se, terus mengalami, mengalami peningkatan jumlah individu jumlah jenis yang diketahui karena kemajuan dari uh, ilmu taksonomi atau sistematika, terutama terlebih, terlebih lagi bahwa sekarang ada bantuan, ada tools yang namanya ilmu genetika, jadi sangat membantu untuk menemukan individu jenis-jenis baru. Kemudian, namun di sisi lain, mungkin juga adanya Kematian-kematian masal atau kepunahan yang dimana mungkin sebagian dari mereka belum sempat kita identifikasi, belum sempat kita beri nama, tapi sudah punah sebelum kita temukan. Begitu syukur-syukur nah, kalau masih ada kita temukan fosilnya sebagai sisa-sisa hidup, sebagai bukti bahwa mereka pernah hidup, tapi sebagian besar justru mereka tidak meninggalkan sesuatu yang dapat kita uh, identifikasi di saat ini karena mereka tidak memiliki rangka kabur, atau begitu. tidak ada rangka dalam maupun rangka luar, endoskeleton maupun exoskeleton, sehingga mungkin lebih dari setengah dari makhluk yang pernah hidup di bumi ini belum sempat kita ketahui. Nah, ngomongin tentang uh, uh, spesies atau... Kaitannya spesies, tentu tidak terlepas dengan yang dinamakan metode sampling atau metode untuk mendapatkan sampel atau spesimen. Jadi ada beberapa metode yang bisa diketahui, yang bisa diterapkan tergantung dari apa tujuan kita, apa goal yang akan kita capai dari kegiatan itu bisa menggunakan prinsip random ataupun bisa menggunakan prinsip uh, tidak random, gitu. atau tidak menggunakan prinsip random nanti penjelasan masing-masing uh, bisa dipelajari di lain kuliah saya saya kira ya. Nah ini salah satu atau beberapa contoh yang biasa kami lakukan di, di, di institusi kami ada sampling di Uh, hutan mangrove, kemudian di perbatasan antara mangrove dengan lamun, kemudian di area lamun, uh, kemudian di terumbu karang, dan mungkin ini akan menjadi uh, juga tidak bukan tidak mungkin ini bisa diaplikasikan untuk ekosistem ekosistem lain, katakanlah ekosistem uh, baru yang terbentuk pasca pasca reklamasi atau prareklamasi. Uh, kemudian kita membandingkan hasilnya seperti apa bahkan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebelum adanya eksploitasi tambang itu seperti apa sebagai data data dasar kemudian setelah uh, eksploitasi itu seperti apa dan pasca eksploitasi uh, menuju ke reklamasi atau re, re, re apa ya ke, uh, pe, pembar eh, perbaikan ekosistem pasca eh, kegiatan pertambangan itu akan menjadi seperti apa. Nah, nanti akan ketahuan bandingan antara sebelum eh, saat dan setelah eh, kegiatan pertambangan dari sisi dari sisi biodiversitas yang akan menjadi seperti apa. Dari situ kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan dari data atau fakta yang kita telah dapatkan itu. Nah ini juga ini kalau mungkin, ya saya saya yakin pasti eh, PT, perusahaan sebesar PT Semen Indonesia Gresik itu punya aktivitas yang nanti kaitannya dengan ekosistem yang ada di laut. Mungkin dengan tailingnya atau apapun, atau kegiatan eh, shippingnya atau pembuatan dermaga, itu pasti akan melibatkan Ekosistem atau mempengaruhi kegiatannya akan mempengaruhi ekosistem laut, dan bagaimana upaya dari perusahaan yang dilakukan untuk menjaga uh, ekosistem laut tersebut supaya seminimal mungkin yang ada di ekosistem laut pesisir maupun di daratnya itu tidak terpengaruh oleh adanya uh, kegiatan pertambangan, tidak mungkin terpengaruh, tapi sebisa mungkin pengaruhnya itu diminimalisir. Saya kira tujuannya e, di perusahaan manapun harusnya seperti itu. Nah, ini juga e, mungkin kalau yang Pak Agrifa tadi memberikan contoh bagaimana eh, e, pasca kegiatan oh, ter, oh ternyata di situ ada kegiatan penangkapan burung. Nah, ini mungkin juga kalau kita bawa kasus ini ke pesisir ya mungkin ada kegiatan penangkapan biota lain yang ada di laut ini sebagai salah satu contoh aja ada, ada kegiatan penangkapan perdagangan bahkan sampai ekspor biota laut dan, dan dan yang kalau misalkan kita bandingkan dengan apa yang terjadi di, di wilayah eh, wilayah kerja PT semen Indonesia mungkin ada kemiripan cuma ha, adanya ada perbedaan eh, komoditas saya kira seperti itu Nah, tadi saya melihat cukup bagus sudah ada ada media informasi yang yang me, me, mewadahi apa apa apa-apa yang ada di wilayah kerja PGSM Bersih ada ada semacam web begitu untuk untuk diketahui publik. Oh ini loh, kegiatan kami seperti ini, hasilnya seperti ini dan upaya yang dilakukan seperti ini. Nah, ini ini pun kami juga di 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 Brin yang di LIPI sebelumnya itu juga melakukan baik yang di lokasi-lokasi yang tidak atau belum terkena dampak pertambangan maupun yang sudah itu jadi nanti akan ada pembanding atau perbedaan yang bisa dibandingkan lokasi-lokasi yang memang tidak terpengaruh atau mungkin dengan dibandingkan dengan yang sedikit terpengaruh atau dibandingkan dengan yang memang benar-benar terpengaruh langsung oleh kegiatan pertambangan atau atau kegiatan industri tersebut nah ini ternyata ya, sedikit pamer ya <laughs> e, kalau tadi Pak Edwin Pak Bu Dewi Bu Evit juga punya e, publikasi terkait dengan pengum pengungkapan Biodiversity saya juga uh, punya sedikit uh, kenangan begitu tentang pengungkapan spesies baru dari cacing-cacing uh, cacing laut nah, dimana kalau mungkin ini dibawa ke wilayah kerjanya PT semen itu saya kira peluang untuk mendapatkan atau potensi untuk mendapatkan spesies baru itu sangat besar dimanapun tempatnya sebenarnya di Indonesia itu seperti itu karena eh yang terjadi sampai saat ini kan memang eksplorasi untuk untuk mendapatkan spesies-spesies baru itu masih sangat minim gitu mungkin juga terkendala oleh biaya eh, SDM dan lain sebagainya nah nah oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Bapak-ibu dosen yang di ITS tidak akan bisa bekerja sendiri. Yang di Ronggolawe juga di, demikian. Nah, mungkin solusi yang bisa ditawarkan adalah bagaimana membuat atau membentuk kolaborasi multi institusi dan stakeholder tersebut. Masing-masing memang punya kepentingan, ya. Kalau misalkan saya untuk uh, kepentingan riset, kemudian dari universitas, untuk kepentingan uh, sharing pengetahuan ke mahasiswa, untuk yang di industri juga punya kepentingan. Untuk oh, bagaimana menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh industri itu tidak atau uh, seminimal mungkin berpengaruh negatif terhadap lingkungan, begitu. Nah, bagaimana? selanjutnya ya sudah kita mulai dari lokasi-lokasi yang berada di sekitar kita dulu kita tidak perlu melihat yang jauh-jauh kita nggak usah ke Papua atau ke Sulawesi yang itu jauh dari kita yang ada di halaman kita saja dulu yang ada di sekitar kita dulu yang, yang, yang kita kerjakan nah lebih jauh lagi mungkin kita akan butuh setelah mengetahui metode sampingnya kita butuh untuk Oh, Actionnya di lapangan seperti apa dari mulai preparasi sampel kemudian eh, penanganan atau pengamatan untuk mendapatkan untuk mengetahui misalkan untuk yang paling dekat adalah untuk identifikasi spesiesnya seperti apa kemudian untuk untuk dokumentasinya dan lain sebagainya dengan berbagai metode dengan berbagai cara dengan berbagai macam tools menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini maupun menyesuaikan dengan eh, apa yang kita miliki, misalkan di Ronggolawe, tidak memiliki fasilitas yang mencukupi, tapi di ITS punya, atau bila keduanya tidak memiliki, tapi dari PT Semen bisa mengakomodir. Ya, kenapa tidak? Nah, itulah fungsi atau kegunaan dari kolaborasi: bisa saling menutupi, satu punya SDM, satu punya anggaran, satu punya peralatan, dan lain sebagainya. Yang kalau dikumpulkan untuk bergerak lebih jauh itu sangat memungkinkan. Kalau kita bergerak sendiri mungkin kita akan berlari berlari lebih cepat sangat cepat, tapi lari kita akan terbatas. Tapi kalau kita berkolaborasi mungkin pergerakan kita akan lambat terkait birokrasi dan lain sebagainya. Tapi gerakan kita akan jauh lebih 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 luas atau lebih jauh jangkauan kita. Nah sampai ke uh, labeling cataloging dan sampai ke pembuatan database seperti yang sudah dilakukan oleh oleh PT Semen tadi nah, uh, dan kalau memungkinkan bukan hanya berupa soft file atau atau informasi yang disediakan uh, dalam bentuk tulisan atau atau foto tapi juga harapannya bisa membuat sesuatu yang real di depan mata kita ya untuk mungkin ITS atau Rembangawe ataupun Tuban ataupun konsorsium dari ketiga atau kelima kelima stakeholder kalau merujuk dari uh, sambutan Bu Rektor tadi ya kenapa tidak untuk membuat sebuah wadah semacam mini museum gitu tentang keanekaragaman hayati. Tidak usah besar-besar dulu dari sekitar wilayah kerja PT Semen atau mungkin di untuk mencakup wilayah Jawa Timur Itu akan sangat cakep Nah, sebagai penutup dari saya, mungkin kita tidak diragukan lagi punya sumber daya hayati yang sangat kaya, kemudian kita punya sumber daya manusia, walaupun mungkin dalam tanda kutip perlu diupdate. Nah, kemudian bagaimana kita cara mendapatkan data dari sumber daya manusia yang ada, kemudian di, untuk untuk mengeksplorasi sumber daya hayatinya dari data tersebut, bagaimana pengelolaan kita, pengelolaan yang bisa di, dilakukan ditawarkan sehingga tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan bukan hanya dari satu sisi dari industrinya saja ataupun dari uh, uh, kampusnya saja ataupun dari uh, uh, sisi penelitinya saja, tapi semua semua dapat mengambil me manfaat dari sumber daya hayati tersebut sehingga apa yang ada yang yang kita hadapi adalah perlunya du dukungan riset dan monitoring. Riset mungkin jangkanya pendek sekali, tapi monitoring itu yang, yang tidak kalah pentingnya untuk mengetahui uh, atau untuk mengupayakan uh, uh, bagaimana kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut berbasis data dan informasi yang ilmiah, bukan berdasarkan atau berbasis, katanya, katanya, oh, di sana, katanya. Uh, Uh, Keamanan hayatinya kaya itu, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi berbasis data dan informasi yang sifatnya ilmiah. Nah, lebih lanjut, uh, penutup dari saya mungkin ya, dari awal sampai akhir saya bicara tadi, Pak, kita tidak lepas dari bagaimana kita mengenal biodiversitasnya, kemudian bagaimana kita mengelolanya, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaganya untuk kemudian memanfaatkan, memanfaatkannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kacamata kita mungkin berbeda. Kacamata dari kampus, kacamata dari lembaga penelitian, kacamata dari masyarakat, kacamata dari industri, itu sangat berbeda. Sebagai contoh ini, saya analogikan ini angka 6 atau angka 9 ya. Maka akan tergantung dari kacamata apa yang kita pakai, sudut pandang mana yang kita uh, terapkan untuk melihat. Si A menganggap sebagai oh ini 6. Si B menganggap oh ini 9, ya. Oke, okay, semua masing-masing uh, punya argumentasi, punya dasar untuk mengatakan bahwa itu 6 atau itu 9. Semua sama-sama benar tergantung mazhab mana yang dipakai Tapi tidak akan ketemu tidak akan terus menjadi polemik atau konflik jika tidak ketemu, tidak duduk bersama, tidak berkolaborasi. Maka itu ya tidak ada jalan lain, ya, kolaborasi duduk bersama, bertemu, ngobrol, diskusi, menyamakan persepsi. Saya kira dari saya cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf saya kembalikan ke ibu moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Pak Ucu pemaparannya sangat uh, luar biasa ya uh, walaupun tadi Pak Ucu agak ke arah kelautan memang dari PT Semen Indonesia sendiri kan ada jet jeti gitu ya jadi pelabuhan Uh, apa Pelabuhan uh, internal dari PT sendiri jadi itu memang sangat terkait. Begitu uh, uh, untuk teman-teman selanjutnya, bisa uh, jika ada pertanyaan, bisa ke room chat, raise ataupun teman-teman yang ada di kanal YouTube bisa uh, chat di room chat YouTube. Begitu, jadi sambil menunggu pertanyaan ini, sambil saya sapa. Uh, peserta kuliah tamu kita kali ini, ini hampir di seluruh Indonesia ternyata, begitu. mulai dari uh, Uniro sendiri kemudian dari ITS, dari UIN Raden Fatah Palembang kemudian dari UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, terima kasih sudah ikut bergabung, Universitas Muhammadiyah Surabaya kemudian Setia Abadiah Padang Universitas Bangka Belitung, Uin 1 Tulung Agung, kemudian Universitas Jenderal Sudirman juga ikut bergabung kali ini, Universitas 11 Maret, Uin khas Jember juga ikut bergabung dan adik-adik kita di MTS. Darul Ulum Muhammadiyah Galur Yogyakarta juga ikut bergabung atas eh, partisipasinya Ibu Sita Nursita Hamzati juga alumni Biologi ITS begitu Universitas Lambung Mangkurat dan eh, Universitas Halu Oleo dan yang terjauh ini mungkin ya Universitas Sari Mutiara Indonesia ini dari eh, Papua mungkin Nah Universitas Flores juga Nah jauh-jauh teman kita Yuk monggo bisa dimulai untuk sesi pertanyaannya, oke. Sambil ada link presensi ya, jadi untuk bisa mengikuti link, oke. Saya bacakan untuk pertanyaan dari link YouTube, begitu. Assalamualaikum. Saya Nuril Uswatun Hasanah dari Prodi Biologi Uniro izin bertanya kepada Pak Agriva. Jadi Bapak industri semen tentunya memiliki limbah berupa polutan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar khususnya khususnya di sektor pertanian. Beberapa artikel yang pernah saya baca itu banyak yang mengalami penurunan dari dampak tersebut begitu. Nah selain itu juga senyawa senyawa yang dihasilkan juga menyebabkan penurunan hasil panen gitu. Lalu bagaimana upaya industri semen Indonesia sendiri untuk mengatasi pencemaran polutan seperti uh, di artikel-artikel tersebut Bapak pada sektor pertanian masyarakat di sekitar. Monggo untuk uh, Pak Agriva bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Ibu Dwi ya. Jadi apa namanya? Terkait dengan polutan, ya. Kalau kita polutan kan, kalau dari pabrik semen sendiri, kita ada emisi, ya. Kita selalu melakukan namanya uji emisi, kemudian pengukuran udara ambien itu kita lakukan setiap tiga bulan. Selain juga kita memiliki alat pengendali pencemaran udara, itu untuk yang udara, kemudian untuk dengan yang air, kita juga selalu melakukan pengukuran. Uh, Kualitas air, ya, baik air permukaan maupun air bawah tanah, dan memang uh, untuk dari hasil pengukuran sendiri, untuk parameter-parameter kimianya, sejauh yang sejauh yang saya cross-check, ya, dengan tim dari seksi pemantauan lingkungan, uh, untuk parameter-parameter pencemar, uh, seperti logam, misalnya, sejauh ini, apa uh, namanya, masih di bawah uh, baku mutu. Jadi misalnya tadi terkait dengan infonya ada penurunan ya penurunan pertanian eh, sedikit kon, apa ya agak bisa saya katakan kontras dengan di lapangan di mana justru dengan adanya tambang ya tambang khususnya di tambang Teluguwaru dan Meliwang penelit kita yang tadinya para petani itu bisa panen satu kali dalam setahun karena dia sangat ada hujan. Justru sejak adanya apa pertambangan semen Indonesia ini, justru dari pengakuan pertanian mereka itu bisa panen tiga kali dalam setahun. Makanya terkait tadi informasi dari media ada pemberitaan penurunan produksi pertanian, barangkali bisa diinfokan itu mungkin pencemarnya pencemar apa? Apakah pencemaran air karena apa nih? Apakah logam atau apa ini mungkin perlu didetailkan juga oleh si media tersebut sehingga Uh, upaya apa namanya info-info seperti ini kita bisa menyaring ya karena memang dalam hal uh, pengendalian pengendalian pencemaran baik udara, air maupun uh, tanah itu kita melakukan semaksimal mungkin uh, Ibu Dwi termasuk juga dalam hal tanah ya dalam hal tanah juga misalnya uh, oleh-oleh bekas segala macam juga kita kendalikan juga ya kita sudah memiliki TPS maupun TPA juga memiliki izin untuk pembuangannya, demikian. Makanya terkait tadi dengan pencemaran tersebut, barangkali bisa diinfokan nanti itu pencemaran apa, pulpennya apa, sehingga bisa jelas dalam hal ini. Demikian, Bu Dwi baik bapak terima kasih iya ya teman-teman ya, jadi kalau semisal kita sebagai akademisi kalau semisal membaca suatu artikel jadi itu lebih bisa polutasnya lebih spesifik apa seperti itu nih jadi dan perusahaan semen pun juga bukan PT Semen Indonesia Persero Tbk saja sebenarnya kan di Indonesia juga masih banyak uh, PT Semen yang lain uh, mungkin teman-teman ada yang uh, raise hand atau yang sudah di room chat Thank uh. you. Uh. Baik, ini ada teman kita, maaf, Afifi. Oke, okay. Raisen, monggo silahkan Mbak Afifi. Ya, terima kasih, Bu Dwi. Jadi, saya kali ini mau bertanya kepada Pak Ucu. Ya. mohon izin bertanya Bapak, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan biodiversitas di laut. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan populasi atau uh, biota endemik pada laut yang tercemar dan juga laut yang masih uh, masih murni, maksudnya masih belum tercemar dan masih baik. Langsung dijawab, Ibu Moderator. Ada gimana? Iya bapak, monggo langsung saja. Oh, baik. Terima kasih uh, MC yang bertanya. <laughs> ya, yeah. uh, populasi ya. Jadi apakah ada perbedaan populasi antara daerah yang tercemar atau dibandingkan dengan yang tidak tercemar? Tentu oh. saja ada perbedaan kalau kita uh, melihat dari satu sudut pandang katakanlah dari spesies A begitu, jika dibandingkan antara yang tercemar dengan yang tidak tercemar pasti ada perbedaan. Tapi yang perlu kita kembali lihat bahan pencemarnya. Jangan-jangan bahan pencemarnya itu justru malah di dalam tanda kutip disukai oleh spesies A tersebut, katakanlah seperti itu. Uh, saya beri contoh bahwa bulu babi, katakanlah jenis A, gitu. Dia justru malah lebih banyak, lebih melimpah pada daerah-daerah yang sudah tercemar oleh limbah rumah tangga. Makanya, kita akan melihat spesies apa yang dimaksud, bahan pencemarnya apa, dan, dan uh, kita akan melihat populasi hanya satu spesies atau multispesies katakan uh, atau disebut sebagai keanekaragaman hayati. Nah, makanya perlu diperjelas untuk satu spesies atau untuk multispesies atau, atau atau seperti apa gitu nah dan kalau uh, misalkan dibandingkan dengan spesies lain yang yang memang tidak suka atau tidak menyukai wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip sudah tercemar apapun bahan pencemarnya ya ya pasti ada kecenderungan perbedaan antara yang yang masih alami dengan habitat yang sudah tercemar nah, gitu kira-kira secara garis besar seperti itu ya nah, Mbak Afifin menjawab enggak kira-kira dari ya baik terima kasih Pak Ucu atas penjelasannya. Baik Mbak Vivi dan Pak Ucu, ini ada teman kita dari Jayapura Papua, uh, Keliswale. Salam salam kenal dari beliaunya. Beliau bertanya pertanyaan kepada Bu Dewi, apa beberapa jenis cacing tanah berkembang biak dengan cara fragmentasi perkembangannya menjadi dewasa? Ini maksudnya bagaimana, Ge? Ad, apa beberapa jenis cacing tanah berkembang biak dengan cara fragmentasi perkembangannya menjadi dewasa nah ini kalau semisal masnya lagi on bisa langsung diaktifkan videonya Bu Dewi, apakah masih standby, Bu? Masih ada, Bu. Halo. Ibu, tadi ada pertanyaan mengenai jenis cacing tanah, Bu. Apakah cacing tanah itu perkembangannya secara fragmentasi hingga dewasa? Begitu mungkin kira-kira pertanyaannya, enggak, Bu. Oh, amin. Untuk cacing apa ini? Cacing tanah ini yang ditanyakan. Iya bu, ada pertanyaan. Apakah cacing tanah itu berkembang biakannya secara fragmentasi hingga dewasa? Kalau oh iya ini, ya, ini Mas Wale ya. Monggo silahkan Mas dari Uncen Biologi. Mungkin bisa bisa dilihatkan wajahnya teman dari teman dari, teman dari Papua. Papua okay. mungkin. Halo. Oh, mungkin ah, mana? Di on cam, Mas. Sudah, sudah. Ini, Mas ya. Ah, oh. Okay. oh ini. Oh, alhamdulillah. Selamat berjumpa Mas siapa ya kalau dipanggil Mas Wale ya? Ini Wale, Ibu. Ya, silakan diulangi lagi Mas Wale, tanyaannya. Oke, selamat siang Ibu dan selamat siang Bapak Ibu yang teman-teman yang telah bergabung. Saya ingin mau bertanya, uh, menyangkut dengan vertebrata, invertebrata. Pertanyaan saya seperti ini, Ibu. Uh, bukan cacing tongue, tapi salah salah tulis, Ibu. Uh, ada berapa invertebrata jenis cacing bibi planeri yang bertang, berkembang biak dengan secara rekomendasi berkembang menjadi dewasa dan tersebut terulang kembali Sepertinya ini bertanya tapi saya salah terus karena gangguan jaringan ya jadi memang ada ya jenis-jenis tertentu yang melakukan ini ini ada jurnal ya yang menyampa, menyatakan tentang Segmentasi worms ya, jadi uh, berkembang biak. Nanti gambarnya mungkin saya tunjukkan. Ya, ini gambarnya. Sudah kelihatan belum ya? Kelihatan ya bu? Gambarnya, gambarnya, yang gambarnya. Gambarnya kok nggak muncul ya? Gambarnya. Maksud saya gambarnya ya, jadi segmented segmented itu organisme yang segmented itu ada dua ya. Jadi ada invertebrata yang memiliki segmentasi yang jelas itu adalah anelida dan arthropoda ya. Dengan adanya segmentasi ini ini gambarnya kelihatan. Saya ganti gambar aja. supaya kelihatan gambar nah ini gambarnya ya pada saat fermentasi ya ini bisa saat apa ini melakukan segmentasi justru pada saat sudah dewasa ya jika sudah dewasa ini bisa melakukan si kemudian eh, biasanya ini dalam kondisi yang sangat kritis ya sangat kritis dia itu bisa melakukan reproduksi secara segmentasi ini namun biasanya bisa juga karena mereka mempunyai alat reproduksi yang jelas ya bisa melakukan eh, apa itu reproduksi secara seksual juga jadi dari dewasa bisa dari dewasa bisa sudah kelihatan ya mas sudah bu ya bisa seperti itu sudah menjawab mas Sudah bu, sudah mengerti bu. Terima kasih. Saya tutup. oke yeah, terima kasih Mas Wale dari Papua. Ini dari kanal YouTube juga ada pertanyaan. Ini sepertinya untuk Pak Uju dari Ramadana. Assalamualaikum. Saya Rangga dari Biologi ITS. Saya penasaran Pak bagaimana cara memberi nama Latin setiap organisme. Nah itu silahkan monggo dijawab. Terima kasih uh, untuk pertanyaannya, ya, dari ITS, Ada kelas seperti ini, kuliahnya berapa semester ini, Pak Edwin? Berapa SKS, ya? <laughs> Oke, okay. uh, saya persingkat saja. Dari mungkin 6 SKS, saya persingkat jadi uh, 6 menit, kurang <laughs> jadi ada nama ilmu taksonomi dan sistematika, jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan untuk untuk memberikan nama ke suatu spesies, gitu. tata nama untuk untuk hewan dan tumbuhan berbeda, untuk masing-masing hewan berbeda, untuk untuk masing-masing tumbuhan berbeda, jadi banyak sekali faktor yang yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana cara mengetahui bahwa si spesimen A dengan spesimen B itu berbeda. Itu banyak sekali metodenya. Yang paling konvensional adalah dengan membandingkan karakter morfologinya. Ya, itu yang paling konvensional. Ketika ada perbedaan morfologi, itu uh, dimung dimungkinkan atau suspected untuk menjadi spesies yang berbeda atau atau jika spesies a eh, jika spesimen a sudah diketahui spesiesnya namanya maka mungkin yang spesimen b akan menjadi spesies baru nah bagaimana eh, alurnya ya tentu kita akan mendeskripsikan mendeskripsikan dengan menuliskan eh, bagian-bagiannya seperti apa dengan membandingkan yang spesies yang sudah memiliki nama gitu, yang paling dekat katakanlah seperti itu. Nah, dari perbedaannya itu, nah, kita akan mencoba uh, bedanya di mana. Nah, uh, dan nanti akan kalau sudah yakin, sudah dikonsultasikan, dikomunikasikan, atau mungkin dikolaborasikan dengan yang expert di bidang itu, katakanlah uh, uh, burung gitu, misalkan ahli burung nah. untuk famili ini ketemu bapak A ah, gitu ya kita komunikasi konsultasi atau mungkin kita ajak nulis bareng untuk kemungkinan spesies baru. Nah setelah ketemu, nah baru eh, setelah yakin bahwa ini suspek untuk spesies baru baru dituliskan. Nah, nah namanya apa? Nah itu akan banyak sekali pertimbangan yang yang bisa di, di, di dibuat untuk memberikan nama. Apakah berdasarkan perbedaan morfologinya, misalkan, oh ini uh, kakinya panjang itu, nah, dibandingkan dengan spesies lain yang sudah ketemu kakinya pendek, mungkin panjang pendeknya itu kan akan akan melihat konsistensinya, bukan cuma hanya satu dari sekian ribu spesimen sehingga kita menyebut uh, itu spesies baru, bukan, bukan seperti itu, tapi konsistensinya dari sekian puluh sekian ratus atau sekian ribu spesimen oh ternyata konsisten ini lebih panjang proporsinya daripada yang spesies yang sudah diketahui nah maka suspected sebagai spesies baru nah karena kakinya panjang eh, dibandingkan yang lain mungkin akan eh, diberi nama longitarsus tarsus nah, long itu panjang long itu panjang tarsus itu alat gerak gitu. kaki atau alat gerak gitu. nah seperti itu itu pertama yang kedua mungkin di mana tempat kita mendapatkan spesimen tersebut. Misalkan dari kata, eh, dari uh, wilayah Sulawesi. Buat. Makanya akan bisa diberi nama bla 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 sebagai genusnya. Uh, Spesiesnya atau nama belakangnya diberi nama lokasi Sulawesi dengan menambah ensis. Jadi ketika kita menemukan nama spesies yang belakangnya ensis, 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 itu merujuk pada tempat atau lokasi di mana ditemukan pertama kali. Nah, kalau kita memberikan uh, uh, apresiasi kepada yang mengoleksi misalkan, tapi dia yang mengoleksi bukannya memberi nama, bisa diberi nama misalkan uh, yang menemukan Ibu Oktavitria. Nah, maka diberi nama uh, genusnya apa, kemudian di belakangnya Oktavitriai okta oktavitriae gitu jadi ada akhiran air gitu nah lain lagi kalau yang menemukan misalkan pak Edwin Setiawan diberi nama genus apa di belakangnya Setiawan ditambah kata i itu menunjukkan bahwa didedikasikan kepada seorang laki-laki kalau seorang wanita di belakangnya a kalau laki-laki di belakangnya i gitu banyak sekali yang yang bisa di, di, di yang harus diikuti untuk bagaimana seseorang bisa uh, mempublikasikan satu spesies baru uh, termasuk uh, gugurnya atau matinya nama spesies karena orang lain yang yang membunuhnya karena seperti itu jadi misalkan harusnya uh, spesiesnya apis kemudian javanicus gitu ternyata ada orang lain yang 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 mendeskripsikan oh ini harusnya nggak masuk apis nah itu gugurlah gugurlah nama spesies tersebut menjadi sinonim gitu namanya banyak sekali <laughs> ini enam semester nggak selesai deh saya kira <laughs> terima kasih Oke, baik Pak Ucu. Wah, ini kita bisa Uh, explore ya Oh aku mau menemukan apa ini saya besok tak ke sawah saya besok tak ke pantai siapa tahu nemu spesies baru gitu Oke okay, ini uh, ini mungkin ter uh, terakhir ya ini ada Sulistianing sih yang raise hand Heeh. Uh Monggo -uh. oh, silakan Pak Sulistianing sih Baik sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu kesempatannya. Uh, saya mohon izin untuk Mbak, tidak uh, sebenar, mohon videonya dinyalakan biar kita bisa melihat mbaknya. Benar. Mbak. Mohon izin untuk menyalakan video karena jaringannya kurang baik. Oke okay, uh, saya Janingsih dari Universitas Saluoleo. Uh, pertanyaan saya Nah ini teman-teman uh, ya. saya itu banyak yang identifikasi dari vertebrata terutamanya reptil namun mereka itu mengalami kesusahan uh, maksudnya kayak kendala atau kesulitan di bagian identifikasinya karena uh, kurangnya referensi untuk uh, maksudnya kayak mereka hanya bisa mengidentifikasi sampai ke tingkat genus uh, pertanyaannya apa ada referensi yang uh, lebih baik untuk uh, untuk identifikasi mengenai reptil ini, karena mereka itu hanya mencari referensi, misalnya kayak dari buku. E, bukunya itu pun terbatas, apa ada e, buku lain atau situs begitu. Terima kasih, baik. Terima kasih, Pak Sulis. Ini mungkin yang bisa menjawab Bapak Ucu dan Bu Dewi yang sering berkecimpung dengan buku identifikasi. Monggo. Pak Ucu dulu yang langsung ke lipinya ya. Kan pasti ada metodenya. Sekarang di website itu juga sudah banyak ya. Identification yang legal dan kom kompeten ya. Jadi apa di apa itu secara online itu sudah bisa ya. Sudah bisa didapatkan data-data. Tapi monggo Pak Ucu bisa lebih detailnya lagi. Jadi website-website resmi sebenarnya sudah ada. Silakan Pak Ujung. Terima kasih Bu Dewi, Bu Evit ya. Identifikasi saya rasa kalau untuk 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 kepentingan bukan studi taksonomi ya itu itu untuk zaman sekarang sudah tidak tidak eh, bukan masalah yang berarti banyak sekali artikel atau buku identifikasi yang beredar di di mana di internet gitu anak zaman sekarang lebih jauh lebih jago untuk cari referensi lah daripada kami-kami yang sudah 20 tahun mendahului gitu nah, tapi ya kalau memang uh, tujuan untuk identifikasinya itu untuk untuk nantinya uh, urgent untuk mengetahui spesies itu urgent atau kalau untuk untuk konservasi atau apapun atau yang sifatnya sangat urgent sebaiknya dikomunikasikan dengan ahli yang bersangkutan gitu. Kalau uh, reptil ya ke ahli-ahli herpetologi di di LIPI atau di print uh, lumayan banyak bisa di searching siapa namanya kemudian di UGM katakanlah itu juga uh, ada uh, kelompok studi yang yang khusus mengkhususkan diri untuk studi-studi di di reptil, di burung, di di amfibi dan lain sebagainya seperti itu. Saya kira itu apa. Uh, Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Nah ini sebenarnya, uh, oh itu ada referensi ya mungkin re untuk reptil dari Bu Dewi Hidayati bisa dilihat di Reptil uh, reptildatabase.org. Nah itu ada websitenya. Dan ya, Pak Bu Bu Dewi, saya sangat setuju dengan Pak Ucu tadi ya. Jadi ya, setelahnya mencari di database bisa kemudian mengkonfirmasi kepada ahlinya dan sekarang ini dengan media Zoom dengan media apa saja sangat mudah seperti yang disampaikan Pak Ujo. Jadi kendala saat ini relatif lebih mudah ya. Bahkan untuk karakter itu bisa langsung kita konsultasikan secara online ya. Jadi tidak ada tidak ada hal yang saat ini pokoknya sangat membantu bahkan ketika nanti di hutan pun Menggunakan handphone, langsung tanpa mengambil sampel itu pun bisa. Jadi, sekarang ini uh, teknologi sangat membantu untuk identifikasi. Oke, baik Bu Dewi, terima kasih. Ini sebenarnya uh, waktu yang membatasi kita, tapi pertanyaannya juga masih banyak: bisa disimpan dulu. Uh, bagi teman-teman, bisa nanti ada pertanyaan ke grup. WhatsApp ya, nanti teman-teman akan uh, menyambungkan dengan narasumbernya. Begitu, uh, terima kasih pemaparan yang luar biasa dari ketiga narasumber kita hari ini. Itu uh, sebelum mengakhiri sesi acara inti ini, uh, izinkan saya untuk mengambil kesimpulan dan beberapa kata dari ketiga narasumber ini bahwa edukasi eksploitasi. Eksplorasi dan konservasi yang selaras bukanlah sebuah opini untuk saling berkolaborasi. Jadi, ayo, mari kita, teman-teman, mahasiswa akademisi, kemudian dari pihak industri sendiri, kemudian uh, pihak lembaga pemerintah yang lain, kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Begitu kita mengkonservasi uh, lingkungan di sekitar kita agar tetap terjaga untuk anak cucu kita. Uh, sebelum berakhirnya sesi ini, mohon untuk teman-teman mengaktifkan video kita berfoto untuk terakhir kalinya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Edwin Setiawan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Beliau expert sekali uh, tentang porifera feranya, Spong. Begitu, dan terima kasih teman-teman uh, dari seluruh Indonesia yang ikut bergabung. Di acara ini, walaupun dengan keterbatasan, mungkin sinyal dan lain sebagainya. Yuk, kita aktifkan dulu videonya. Uh, baik, oke, okay, saya hitung satu, dua, tiga. Baik, untuk next, layar ya, oke. Okay. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak? Oke. Terima kasih. Uh, saya kembalikan acara ini kepada Mbak MC, Mbak Afifi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Oka dan juga pemateri pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Ada Bu Dewi, Pak Ucu dan juga Pak Tarigan dan tadi ada Pak Edwin Setiawan dari ITS yang juga bergabung. Karena sudah di penghujung acara, saya ingatkan kembali untuk teman penanya pertama yaitu ada Mbak Nuril Uswatun Hasanah <silence> dan juga ada saya sendiri dan ada Mas Kelly Suale. Nah itu nanti e, akan mendapatkan door prize berupa Sampai OVO ini, yang nantinya dapat konfirmasi e, di nomor yang ada di grup namanya adalah Afif Aina. Sampai. Mungkin itu saja untuk siang hari ini. teman-teman bisa leave dari zoom ini. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> leave. Saya izin leave ya. Iya, Pak. Monggo silahkan. Terima Jindir, kasih, Pak. Ibu, teman-teman, semua yang Terima kasih, semuanya.